Pak Dedi, makasih ya udah bimbingannya anakku udah lulus. Us, mantap, Mas. Selamat, Terima Pak, kasih anaknya lulus, banyak. Pak. Selamat. Selamat ya, Pak. Anaknya Mas Rudi lulus pas COVID ya. Oh, alah. Oh, iya. Nggak sempat ngerasain wisuda ya, Mas ya. Iya, karena kemarin 27 April kan di cancel tuh. Katanya sih rencananya Oktober katanya kalau ada. Belum Nah, tahu juga iya. kalau Oktober itu. Ya ini pagebluknya ini nggak berakhir-berakhir nih. Sama kayak di UI juga, saya juga kan alhamdulillah udah selesai S3-nya itu juga belum tahu Oktober wisuda apa enggaknya. Iya. Oke, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu Indar. Ya, mohon maaf. Sudah bergabung. Barusan ini, apa, uji tesis. Ya. Bu Indar, hari Sabtu, uji tesis bikin serem, Bu. Kebetulan kami hari Sabtu, Pak, ini memang kuliahnya. Jadi memang di luar jam kerja. Jadi kalau di... Oh, iya. Mahasiswanya dari industri dan praktisi, kayak gitu. Dari pemerintah. Jadi memang 100% bekerja, Mbak. Jadi memang perkuliahan di hari Sabtu. Sama sih sebenarnya di kampus itu juga yang... Magister yang profesionalnya juga ditaruhnya Sabtu biasanya. Iya. Benar. Ya. Ini. Ya, Bindar, silakan Bindar. Oke. Okay. Mungkin saya mulai ya. Tadi moderator dulu ya. Izin iya. Share screen. Saya mute semua ya. Di-unmute semuanya bagi yang co-host bisa dan silakan. Silakan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Bapak, Ibu, Mas, Mbak di acara webinar Oil and Gas Processing and Utilities. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Magister Teknik Kimia Universitas Tirtayasa dengan alumni Magister Teknik Kimia ITB Angkatan 99 dan jurusan Teknik Kimia Universitas Bung Hatta. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tata tertib dari webinar ini. Keseluruhan acara webinar akan dipandu oleh moderator. Selama webinar berlangsung, mikrofon peserta akan di-mute. Peserta dapat bertanya melalui chat, silakan menuliskan nama, asal universitas atau instansi, dan nama narasumber yang diberi pertanyaan. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Kami berharap seluruh peserta dapat menjaga situasi kondusif selama webinar berlangsung. Selain melalui Zoom ini, peserta juga bisa mengikuti webinar ini melalui live di YouTube. Nah, berikut adalah susunan acara. Alhamdulillah kita hari ini bisa mulai tepat waktu, jadi untuk pembukaan sudah kita buka, kemudian acara pertama adalah sambutan dari Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia Universitas Tirtayasa. Kemudian nanti sesi pertama akan diisi oleh Bapak Antoni Rawan mengenai Oil and Gas Utilization. Sesi kedua akan diisi oleh Bapak Yulis Dedi Hermawan mengenai Oil Losses Problem and Solving in Upstream Oil and Gas Industries. Sesi ketiga akan diisi oleh Bapak Nuzrin Aswar mengenai proses engineering in upstream oil and gas. Baru selanjutnya kita akan masuk tanya-jawab dan diskusi sebelum kita tutup acara di pukul 12. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk acara pertama sambutan oleh Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia Untirta kepada Ibu Indar, kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Aridi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini semua dapat berkumpul ya, akhirnya bisa terselenggara kerjasama antara alumni Teknik Kimia ITB dan juga Universitas Bung Hatta.
menyelenggarakan webinar yang pertama ini jadinya ya Mbak ya, Oil and Gas Processing and Utilization. Mohon maaf, awalnya ini akan dibuka langsung oleh Bapak Direktur, tetapi yang beliau ada meeting mendadak, jadi tidak bisa membuka. Jadi mewakilkan ke saya begitu ya Mbak Arini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara. Yang pertama Bapak Dr. Ing Julius Dedi Hermawan, kemudian Bapak Nuzran Aswar, dan juga kepada Bapak Anton Irawan yang telah bersedia sharing ilmunya kepada kita semua. Dan alhamdulillah ini Mbak banyak sekali ya peminatnya. Nah, awalnya kita hanya spare 100 Zoom-nya peserta, jadi kita upgrade. Jadi ada beberapa yang mungkin ini banyak sekali yang WA ke saya mengenai Zoom-nya ini ya. Jadi saya tidak bisa banyak-banyak membuka ini. Kita langsung aja webinar ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan nanti berguna bagi semua partisipan dan akan membuat apa lebih kerjasama antara UGH dan Untirta khususnya juga dengan alumni Teknik Kimia ITB menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Indar. Selanjutnya mungkin kita masuk kepada presentasi pertama. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Bapak Anton Irawan. Jadi pembicara pertama Dr. Insinyur Anton Irawan, MT, IPM, IR. Saat ini berprofesi sebagai dosen program sarjana dan magister teknik kimia di Universitas Sultan Ageng Kertayasa, Banten. Beliau pendidikan S1 dari ITB, S2 dari ITB, dan S3 dari Magdeburg University. Keahlian beliau adalah solid processing, design of chemical process equipment, combustion, heat transfer, simulation, energy management, dan safety process. Telah berpengalaman dalam 45 project dan telah mengajar di 43 training, dan sudah menerbitkan 26 artikel ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Anton untuk bisa memulai presentasinya. Kami persilakan, Pak Anton. Ya, terima kasih, Bu Arini. Oke, saya share dulu. Oke, terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah hari ini kita bisa sharing gitu ya tentang keilmuan gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya kali ini akan menyampaikan tentang natural gas utilization for chemical and energy gitu ya. Nanti kita coba lihat karena memang saya lihat nanti yang untuk oil nanti kita juga sampaikan gitu ya sedikit gitu ya. Saya sendiri adalah dosen teknik kimia, baik di S1 maupun di S2, di Untirta, gitu ya. Nah, ini selama ini kita sangat tergantung dengan fossil fuel, gitu ya, fossil resource, gitu ya. Kalau kita lihat ada tiga fossil resource yang sangat kita pergunakan banyak, gitu ya. Pertama adalah batu bara, gitu ya. Ini adalah padat, gitu, dan kita gunakan tentu banyak masalah, terutama di coal handling, gitu ya. Dan juga nantinya as handling, gitu ya. Sehingga dan resource kita besar, lebih dari 100 tahun kita bisa manfaatkan, gitu ya. Kemudian minyak bumi, ini sudah kita anggap kita menjadi net importer, gitu ya. Meskipun pemerintah dalam hal ini masih berjuang supaya bisa lifting oilnya bisa meningkat terus, gitu ya. Dan kita lebih banyak minyak bumi ini kita gunakan sebagai fuel, gitu ya. Baik di industri maupun di transportasi khususnya. Ya, yang menarik adalah di gas alam, gitu ya. Karena apa? Karena gas alam ini, kalau dibakar sudah satu fase, sehingga prosesnya lebih mudah, gitu ya. Dan kita masuk ke zona nyaman kalau kita menggunakan gas alam, yaitu satu fase antara bahan bakar dengan oksida dalam arti udara, gitu ya. Maka kita fokuskan di gas alam kali ini untuk utilisasinya, penggunaannya. Natural gas sendiri. Mayoritas adalah metana, gitu ya, C1.
Kemudian ada komponen lain, baik C2, C3, C4, bahkan C5 plus yang lebih berat, gitu ya. Ada CO2, ini adalah komponen yang kita anggap sebagai inert dan mengurangi gas, mengurangi nilai kalor. Kalau ada gas alam dengan kandungan CO2-nya tinggi, maka ini akan mengurangi nilai kalornya. Kemudian oksigen sedikit, gitu ya, nitrogen dan H2S ini yang permasalahan lingkungan, gitu ya. Dalam hal ini adalah SOx, gitu ya. Maka kita harus kelola, gitu ya. Nah, umumnya orang melihatnya adalah komposisi ini hanya melihat dari nilai kalor. Padahal kita bisa lihat di sini ada komponen-komponen yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Khususnya metan, gitu ya. Dan juga komponen lain di situ adalah etan, propan, butan, gitu ya. Nah, ini bisa menarik kalau misalnya propan butan kita ekstrak dan kita gunakan sebagai salah satunya adalah LPG. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Di sini, ini adalah bagaimana cara eksplorasi natural gas, gitu ya. Nanti mungkin lebih detailnya disampaikan oleh Pak Nusran dan Pak Dedi, gitu ya. Saya hanya sekilas saja. Jadi di sini ada namanya associate yang sebelah kanan, associate, gitu ya. Jadi gabung dengan minyak, gitu ya, dengan oil, gitu ya. Nah, ini kita banyak juga di kita, gitu ya. Jadi kita ada tempat di mana tempat itu kita eksplorasi minyak dan juga dapat gasnya, gitu ya. Kemudian ada juga yang hanya gas, gitu ya, natural gas saja. Kemudian ini yang lagi berkembang, memang teknologinya mahal, gitu ya, hampir sekitar 30 US dollar per barrel kalau misalnya dikonversikan ke oil, gitu ya. Dan ini banyak di Amerika, sehingga produksinya juga besar Amerika dengan temuan teknologi shale oil dan shale gas. Gitu. Kemudian di sini ada coal bed methane, gitu ya. Coal bed methane ini potensi juga di Indonesia karena kita punya resource batu bara banyak dan itu namanya metan, gitu ya. Mayoritas adalah metan. Kemudian di sini untuk distribusi natural gas sendiri, kalau misalnya kita punya dari onshore, offshore, gitu ya. Kemudian ini kita gabungkan dan juga ada storage facility. Satu lagi yang menarik nanti ke depan buat Indonesia sebagai negara kepulauan adalah LNG kita regasifikasi, floating storage regasification unit, gitu ya. Karena negara kepulauan, maka suatu daerah yang tidak punya gas bisa dapat gas dari tempat lain yang selama ini kita kirim ke luar negeri, misalnya ke Jepang, ke Korea atau ke Taiwan. Ini menarik, gitu, nantinya ke depan. Nanti ada juga materinya, kemudian di gas processing. Kemudian dinaikkan tekanannya, nah ini penggunanya udah mulai untuk power plant, untuk industri-industri chemical, jadi power plant bermacam-macam, bisa combined cycle gitu. Kemudian juga untuk industri kimia, misalnya yang paling gampang ada di depan kita adalah industri pupuk gitu ya, yang sering kita pakai itu dengan steam reformernya untuk menghasilkan syngas gitu. Kemudian setelah itu untuk sebagai masuk ke city, ke kota gitu ya, itu dikasih odor gitu ya, dikasih pembau. Supaya apa? Supaya pada saat digunakan safety-nya bisa dibaui seperti kita membau LPG. Maka baru digunakan untuk hal-hal yang domestik gitu ya. Baik industri kecil menengah maupun untuk rumah tangga, bahkan kita kompres namanya kompresor natural gas bisa digunakan sebagai fuel untuk transportasi gitu ya. Seperti yang di Jakarta. Oke. Nah, ini peta pengembangan saya dapatkan dari punyanya PGN gitu ya. Kita harus berpikir bahwa kita bukan negara satu land, satu mainland kayak Cina gitu ya, satu daratan. Tapi kita negara kepulauan yang kita katakan disambungkan dengan lautan gitu ya. Nah ini PGN sudah membuat perancangan gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan pipa semuanya. Di barat mungkin di Indonesia bagian barat bisa pipa gitu, udah ada. Gitu ya, mulai dari Sumatera dan Jawa, mungkin nanti akan lanjut ke Kalimantan gitu ya. Dan juga Kalimantan mendapatkan dari Natuna. Nah ini kita bisa pikirkan untuk wilayah timur. Nah, ini, wilayah timur itu sistemnya apa? Virtual pipa, gitu ya. Jadi ada suatu yang dinamakan dengan mini LNG plant, gitu ya. Mini regas lah ya, gitu ya, seperti itu, gitu ya. Nah ini kita manfaatkan. Kita udah punya LNG, gitu ya. Tapi yang satu di Arun sudah tidak berproduksi. Bontang masih, Donggi Sonurum baru, kemudian Tangguh. Dan yang kita harapkan nanti ke depan adalah Masela, gitu ya. Ini yang sudah diubah dari offshore menjadi onshore untuk eksplorasinya, gitu ya. Nah, inilah potensi kita, gitu ya, untuk gas, gitu ya. Nah, sekarang buat apa gas kita ini, gitu ya? Apakah kita hanya berpikir untuk bahan bakar aja, gitu ya?
Kalau buat kimia, kimia apa yang menarik gitu ya, sehingga kita mempunyai kemandirian dalam bidang penyediaan bahan kimia. Nah ini petanya gitu ya, peta pemanfaatan natural gas sangat besar sekali gitu ya. Kita bisa lihat satu persatu ini ada atau tidak gitu ya. Tapi kita fokuskan dulu gitu ya. Ini ada direct conversion, ada indirect. Saya akan coba ke indirect, khususnya ke syngas, dan khusus lagi kita ke metanol gitu ya. Nah, di sini menarik nanti buat apa aja gitu ya. Nah, kita lihat ada tiga proses untuk pembuatan syngas, yaitu H2 sama CO, ada partial oksidasi, steam methane reforming, dan reforming. Kita paling banyak mengenal namanya SMR, yaitu steam methane reforming gitu. Apa partial oksidasi, apa reforming gitu. Nah, ini untuk memproduksi syngas itu bisa dari natural gas dan juga flue gas. Flue gas apanya? Diambil CO2-nya gitu ya. Nah, kebetulan ada satu pembimbingan saya metanol sintesis gitu ya dari CO2 gitu, dari gas buang. Dari gas buang. Dan ini bisa kita pikirkan untuk yang Natuna yang 70% gitu ya. Bagaimana? Tentu kita makan natural gasnya gitu ya. C4-nya sebagian gitu ya. Nah, tapi nanti kita pikirkan ini ada tree reforming. Kita pakai CO2 dari flue gas, hasilnya sama H2 sama CO, steam reforming yang biasa dengan menggunakan steam, kemudian ada partial oksidasi yaitu sebagian oksigennya, jadi tidak murni, yang kita namakan dengan pembakaran tidak sempurna, hasilnya CO, dan ada H2-nya. Gitu ya. Nah, ini ada tiga produksi, bisa chemical, bisa fuel, bisa listrik. Gitu ya. Nah, ini peta syngas lagi, gitu ya. Tadi petanya peta untuk natural gas, kemudian syngasnya buat apa lagi? Banyak sekali gitu ya. Contoh untuk reduksi besi gitu ya. Fe2O3 dengan syngas menghasilkan Fe lebih murni jadi spong iron gitu ya. Nah, kemudian bisa memproduksi sintetik natural gas, visetrup. Visetrup jadi mengkonversi syngas menjadi liquid. Menjadi bahan bakar untuk transportasi juga bisa, yaitu seperti diesel gitu ya. Ataupun kita hidrogen. Nah, ini masa depan ini, fuel cell gitu ya. Nanti misalnya kendaraan kita convert gitu ya, dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak. Jadi saya sudah mulai memikirkan bahwa sudah mulailah kita alihkan dari berbasis crude oil, mulai berpikir untuk berbasiskan natural gas atau bahkan nanti ke depan adalah listrik gitu ya. Yang bisa sumbernya dari macam-macam. Ini fuel cell. Kemudian syngas pun juga bisa di generate untuk menghasilkan listrik, bahkan apakah itu integrated gasification combined cycle gitu ataukah yang biasa steam and power gitu ya. Nah, ini yang menarik di bawah ini metanol. Salah satunya bisa kita lihat menghasilkan DME gitu atau etilen gitu ya. Etilen itu MTO, methanol to olefin. Kalau misalnya kita bisa menghasilkan etilen, turunan dari itu adalah salah satunya adalah seperti Chandra Asri gitu ya. Turunan petrochemical di situ. Nah, ini satu yang saya mau fokuskan bahwa metanol gitu ya. Indonesia baru memproduksi metanol 600 ribu ton per tahun gitu. Kebutuhannya di atas dari hampir 1,5 juta ton menurut saya perkiraan. Dan impor turunannya kalau kita tidak punya hulunya, maka akibatnya kita harus membuat hilir itu akan impor bahan bakunya gitu, bahan baku metanolnya. Dan ini impornya tahun 2018 itu sekitar $12. Ini dari perkataan Wakil Ketua Kadin gitu ya, Pak Joni Darmawan gitu. $12 miliar itu diperkirakan hampir 160 triliun gitu ya per tahun. Gimana sih kalau kita ingin memproduksi metanol dari gas alam? Jelas kita hilangkan sulfurnya dulu gitu ya, kandungan sulfur karena meracuni, kemudian kita di steam reforming gitu ya. Di steam reforming ini kita menghasilkan syngas CO sama H2. Setelah itu ditingkatkan kompresornya karena butuhnya sekitar 50 bar gitu ya. Kemudian di convert di reaktor metanol converter. Baru didinginkan dan dipisahkan menghasilkan metanol. Reaksinya seperti ini. CO tambah 2H2 dan menghasilkan metanol gitu ya. Nah, ini proses flow diagramnya gitu ya. Reaksinya 50 bar gitu ya, sekitar temperatur 200 sampai 300 gitu ya. Dan kita bisa dapat kemurnian persen beratnya hampir 100%, 99,95% gitu. Jadi menarik gitu, dengan adanya metanol itu bisa kita lihat di sini tadi, yaitu produknya banyak, termasuk DME, dimethyl ether, ya, yang digadang-gadang nanti ke depan
menggantikan LPG gitu ya. Kemudian metanol to olefin. Kita tahu bahwa produksi petrochemical itu bahan bakunya adalah nafta. Kalau petrochemical olefin di sini gitu ya. Nafta sendiri 100% itu adalah impor dari Middle East gitu ya. Nah, kita coba sekarang bisa apa enggak kita menggunakan dari olefin gitu ya, dari metanol dan dari gas alam tentunya gitu. Sangat memungkinkan sekali. Jadi metanol to olefin reaktornya hingga bisa menghasilkan produk etilen dan propilen gitu ya. Nah, ini yang rencananya mau dibikin di Tanggu gitu ya. Gitu ya, di Tanggu gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan akan terrealisasi dalam 3-5 tahun ini gitu ya, yang saya tahu dari Kemenperin gitu ya, yang akan direalisasikan gitu ya. Sehingga nanti Tanggu itu tidak hanya menghasilkan LNG plant, tetapi juga petrochemical complex ke depannya. Nah, kemudian yang menarik lagi sebenarnya keperluan kita untuk domestik gitu ya, buat rumah tangga gitu ya. Nah, selama ini kita apa gunakan LPG. LPG dari mana? Namanya petroleum gitu ya. Jelas dari minyak bumi, dari crude oil. Dan kita lihat kebutuhan kita sebesar apa, sudah meningkat. Dulu pada saat awal itu nggak sampai di bawah 1 juta ton. Sekarang udah 7,3 juta ton. Dari 7,3 juta ton, 70%-nya kita impor. Dan nilai impornya berapa? 40 triliun. Dan ini meningkatkan subsidi LPG kita. Tahun 2017 hampir 40 triliun. Tentu berat ini buat pemerintah gitu ya. Padahal kita bisa gunakan dengan cara-cara lain gitu untuk menggunakan bahan bakar domestik gitu ya. Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah sebagian. Yang pertama adalah mengkonversi LPG dengan jaringan gas. Jaringan gas sudah mulai masuk di tempat kami juga di Serang sudah mulai masuk. Meskipun belum masuk gasnya, tapi jaringan pipanya sudah mulai masuk ke rumah-rumah gitu ya. Kemudian saya lihat pernah di Gresik gitu ya. Karena Gresik petrokimia membutuhkan gas dan ada sebagian yang di tapping, diambil untuk masuk ke bahan bakar untuk rumah tangga gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua bisa diekstrak dari gas alam. Ini yang sudah dilakukan di Sumatera Selatan gitu ya. Ada dua pabrik kalau salah di sana gitu ya. Jadi gas yang menuju ke pabrik pupuk Sriwijaya itu diekstrak C3 sama C4-nya. Kenapa? Karena pabrik pupuk steam reformer yang diambil adalah metan gitu ya. Kalau ada fraksi berat itu akan mengakibatkan bisa karbon deposit di dalam steam metan reformernya gitu, karena fraksi berat. Maka itu kalau diambil malah seneng gitu ya untuk di gas prosesnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah DME, dimethyl ether gitu ya. Nah, ini dimethyl ether. Dimethyl ether bisa diproduksi dari mana? Dari biomass melalui jalur gasifikasi gitu ya, ataupun natural gas untuk menghasilkan steam gas gitu ya. Nah, ini banyak sekali terutama untuk bahan bakar gitu ya. Karena memiliki kemampuan yang hampir mirip dengan LPG dan ini kita potensi sekali mereplace LPG menjadi menggunakan dimethyl ether ini gitu ya. Tapi kita lihat di sini ada kita bandingkan perbandingan harga gitu antara kompor LPG, kompor jaringan gas, pipa gas, natural gas, satu lagi ada kompor listrik induksi gitu. LPG itu memang harga per kilokalorinya mahal gitu ya. 1,37 kali lipatnya dibandingkan kita pakai misalnya listrik sebagai standar gitu ya, satu. Dan paling murah adalah jaringan gas. Jar gas gitu, natural gas. Tetapi problemnya jaringan gas itu adalah kita harus membangun infrastruktur pipanya dulu ke rumah-rumah dan ini menurut saya investasinya cukup mahal gitu ya. Maka ke depannya memungkinkan adalah menggunakan listrik. Kenapa? Karena kita sendiri konsumsi listrik kita itu masih 1000 kilowatt hours per kapita per tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah 3000, apalagi kalau kita bandingkan negara maju seperti Singapura sama Jepang yang sudah 8000 gitu ya. Gitu. Jadi kita masih butuh listrik dengan jumlah yang besar. Nah, ini bisa dikonversikan. Memang harganya kompornya masih mahal, tapi saya kira ke depan dengan penggunaan massal akan harga akan menjadi murah kompor listrik gitu ya. Dan sehingga nanti pemerintah akan menurunkan juga biaya listrik kalau misalnya kita bisa mengambil dari sumber-sumber renewable energy misalnya dari photovoltaic gitu ya.
dari matahari gitu ya, salah satunya. Selain kita bisa dari natural gas, kalau dari natural gas gimana? Ini kita bisa lihat di Amerika, pembangkit-pembangkit mereka mulai tahun 2018 gitu ya, sudah jumlah yang diproduksi dengan menggunakan natural gas conventional itu melebihi daripada yang menggunakan batu bara. Kenapa? Mereka mikirnya udah bersih gitu ya. Kalau batu bara itu memang istilahnya masih lebih kotor dibandingkan natural gas gitu. Maka tahun 2018 pada bulan April Amerika sudah untuk natural gasnya lebih besar produksinya. Bahkan di bulan mungkin di sekitar lebih dari Desember ini udah di atas 265 hampir 265 gigawatt gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Dan mereka menggunakan combined-cycle. Combined-cycle itu apa maksudnya? Yaitu dua turbin, ada gas turbin dibakar gas alam dengan menggunakan udara, gasnya yang masih panas itu bisa di recovery di HRSG, heat recovery steam generator. Digunakan untuk apa? Menggerakkan steam turbin. Jadi ada dua turbin. Sehingga di sini ada generatornya ada dua dan menghasilkan listrik yang lebih besar gitu ya. Lebih besarnya seberapa, Pak? Gitu ya. Di atas daripada yang konvensional. Katakanlah konvensional itu sekitar 30-35% efisiensi termalnya. Teknologi mereka konvensional yang advance itu bisa 60%. Jadi sangat powerful sekali gitu konvensional ini gitu ya. Misalnya kita kalau berarti lebih efisien gitu dan lebih apa ya? Lebih ramah lingkungan karena CO2-nya lebih sedikit. Karena kita menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit gitu ya. Nah, ini potensi gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke sini gitu ya. Apa yang saya mau fokuskan di sini yaitu di daerah Indonesia Timur. Yaitu dengan adanya kita mini di sini mini regas LNG yaitu bagaimana kita meregasifikasi. Jadi sistem distribusi yang saya gunakan di sini namanya small scale LNG plant gitu ya. Kebetulan saya pernah ngerjakan ini tapi untuk kepulauan di Batam waktu itu, kepulauan Riau gitu ya. Jadi PLN minta membangun untuk seperti ini gitu. Nah, kemudian saya carikan, kemudian ini. Jadi sistemnya nanti apa? Kapal ini berputar-putar ke pulau-pulau. Dia membawa banyak, tetapi dia berputar ke pulau-pulau dengan kapasitas tertentu. Di pulau tersebut dia akan meregasifikasi, kemudian ditransmisikan. Silakan, apakah untuk bahan bakar ataukah untuk power plant skala kecil, misalnya skala 2-5 mega di pulau-pulau terkecil, gitu ya. Bahkan mungkin 1 mega, gitu ya. Seperti itu, gitu ya. Nah, di sini sistem distribusinya gitu ya. Kita lihat ini contoh waktu itu di Kepulauan Riau gitu ya. LNG terminalnya di mana? Di Pulau Batam. Setelah itu lewat di mana? Kapalnya berputar-putar ke Pulau Bulan, Pulau Pemping, Pulau Karimun, Pulau Kundur, termasuk ke Pulau Bintan gitu, Pulau Anambas gitu ya. Nah, di sini akhirnya apa terjadi nanti di regasifikasi. Dan untuk Indonesia Timur itu sangat memungkinkan gitu ya. Apalagi nanti kita harus siapkan untuk masalah ini gitu. Salah satunya adalah masalah di onshore. Kalau bisa nanti regasifikasi mini LNG ini udah dibikin oleh PGN. Saya kira nanti ke depan akan menarik gitu ya. Nah, kemudian untuk transportasi seperti apa gitu ya. Nah, ini Visetrup yang harus kita kembangkan teknologinya gitu ya. Termasuk nanti bagaimana cara direct gitu ya. Dan ini ke depan adalah mobil fuel cell dengan menggunakan bahan bakar hidrogen. Itu bisa menjadikan bahan bakar untuk transportasi gitu ya. Tapi saat ini kita bisa katakan ini sudah dilakukan gitu ya dengan menggunakan CNG ditekan gas alamnya hingga tekanan 250 bar kemudian dimasukkan ke tabung dan itu digunakan gitu ya. Contohnya seperti ini bahan bakar gas yang ada di Potrans Jakarta gitu ya. Dan ini juga untuk di kendaraan pribadi. Dan sepengetahuan saya juga ini saya waktu kuliah di ITB itu tahun 99 atau 2000-an itu sudah mulai dipakai di beberapa angkutan umum yaitu angkutan umum dari Leteng ke daerah Margahayu gitu ya yang warnanya biru gitu. Dan termasuk di Jakarta digunakan untuk bajai gitu ya untuk kendaraan roda 3 itu. Jadi kita bisa melihat bahwa natural gas itu powerful sekali untuk keperluan domestik, untuk keperluan listrik, kemudian untuk menghasilkan chemical gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih dan perlu kita yakini bahwa kita negara besar gitu ya dan kita punya resource yang besar, yang banyak dan kita mulai mindset kita diubah bahwa itu adalah untuk keperluan bangsa kita gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton untuk sharingnya. Ini sebenarnya sudah ada beberapa peserta yang memberikan pertanyaan, tapi seperti kita sampaikan di depan, pertanyaan kita simpan dulu untuk diskusi di akhir. Jadi sekarang kita masuk ke sesi kedua dulu. Saya bacakan dulu. Jadi sesi kedua akan dibawakan oleh Bapak Julius Dedi Hermawan. Beliau adalah dosen teknik kimia dari UPN Veteran Jogja, S1 dari UPN Veteran, kemudian S2-nya dari ITB, dan S3 beliau dari Chulalongkorn University. Pengalaman proyek ada 38 pekerjaan, kemudian juga pernah mengajar di 8 trainer, dan beberapa publikasi ilmiah di seminar nasional dan internasional, serta di beberapa jurnal nasional dan internasional, serta pemegang 3 hak cipta. Nah, kemudian untuk Mas Dedi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Arini ya. Dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hal yang berbeda dengan Pak Anton dan Pak Nuzran ya, yaitu tentang oilosis. Apakah sharing saya sudah bisa dilihat ini ya? Halo? Apakah sudah bisa dilihat sharing saya ini? Sudah, sudah. Baiklah, kami mengambil topik oilosis problem and solving di upstream oil and gas industries. Ini akhir-akhir ini hangat terjadi di industri migas, khususnya di hulu ya, kehilangan minyak. Nah, ini ada beberapa outline yang akan kami sampaikan ya. Introduction, sumber-sumber oilosis, penyebab oilosis, contoh-contoh oilosis di lapangan, serta problem solvingnya nanti. Nah, baik, secara umum bisnis minyak dan gas di Indonesia itu terbagi menjadi dua area, area hulu yang di sini, ya, yang di atas ini, dan area hilir. Nah, kita akan berbicara di hulu khususnya tentang kehilangan minyak ya. Oilosis ini akan saya ganti pointernya. Nah, di sini ya. Kita akan berbicara di sini. Nah, apa itu oilosis ya? Secara umum dari secara internasional bahkan ya, kontrak atau bisnis migas itu berdasarkan volume bukan massa. Nah, ini yang menimbulkan masalah sebenarnya. Ketika kontrak itu berdasarkan volume, maka penjumlahan volume dari beberapa produsen, misalnya ada dua produser ya, produser minyak atau yang sering disebut dengan shipper. Shipper satu barel, produser dua satu barel. Ketika dijumlah itu belum tentu dua barel. Malah mungkin 1,9 atau 1,8. Nah, inilah yang disebut dengan oilosis. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Oilosis bisa terjadi, nanti akan kita bahas penyebab-penyebabnya. Nah, kita lihat ini adalah penggunaan sarana transportasi dan tangki secara bersama dari beberapa produser minyak. Ya, pompa transfer, trunk line, ini terletak di onshore ya, di daerah Sumatera Selatan. Nah, ini ketika beberapa minyak menggunakan sarana transportasi dan tangki tampung yang sama, maka beberapa minyak yang karakteristiknya berbeda itu ketika bercampur, volumenya itu akan menyusut yang disebut dengan shrinkage. Nah, itu bagaimana bisa terjadi, itu nanti akan dijelaskan beberapa di slide berikutnya. Kemudian, selain shrinkage juga ada faktor kehilangan karena emulsi. Emulsi itu ikutnya air yang tidak bisa terpisah secara alami. Dan satu lagi adalah flash. Flash itu bisa terjadi ketika
suhu fluida itu berada di atas bubble point tentu saja ya. Nah, ini contoh yang di offshore ya. Dari offshore minyak itu diproduksikan di sini ya, di platform. Di platform ini kemudian minyak dikirim sampai ke FSO ya. Di FSO itu ada floating storage offloading. Nah, di platform ini ada beberapa unit operasi seperti separator, pompa, kompresor ya. Nah, separator digunakan untuk memisahkan minyak, air dan gas. Minyak yang terpisah ya, minyak yang terpisah itu dipompa sampai menuju ke tangki timbun yang ada di kapal ini. Nah, masalahnya adalah yang ikut bersama minyak sampai ke tangki di kapal itu tidak hanya minyak, tapi air itu juga ikut. Bahasa Jawanya itu ngintil gitu. Jadi airnya itu overflow di separator sampai melebihi tanggul atau wear, sehingga nanti air itu bisa ikut tersimpan atau terkirim sampai ke FSO. Nah, ini tipikal tiga separator seri, tiga fasa ya. Nah, kita sebut tiga fasa, yaitu fasa gas, lalu fasa minyak, dan fasa air. Nah, gas, minyak, dan air tentu saja harus terpisah sehingga ketika kita menjual itu benar-benar minyak atau gas itu sudah bebas dari pengotornya. Nah, ketika kita mengoperasikan separator ini seri, ini kejadian yang di offshore ya. Nah, ini setting interface ini ya, yang warna biru dan putih ini biru ini interface. Ini seriously harus di set interface-nya ini dengan baik. Supaya apa? Interface-nya ini tidak sampai overflow. Nah, kalau sampai overflow di sini, nah apalagi di sini overflow, maka yang terkirim ke tangki timbun minyak itu tidak hanya minyak tapi ikut air juga. Maka ini settingannya harus baik. Demikian juga sebaliknya, ketika setting interface-nya ini turun karena ada gangguan input ya. Ketika gangguan setting interface-nya ini turun, maka minyak ini bisa ikut bersama air turun ke sini. Apalagi kalau ini di laut, nggak boleh kan membuang air yang masih mengandung minyak, itu nggak boleh. Jadi ini harus serius di set. Salah satunya adalah tuning parameternya harus tepat ya. Nanti kita akan berbicara tentang how to tune ya. Nah, sumber-sumber kehilangan minyak ada beberapa yang akan kita bahas ya, yaitu karena flash, karena emulsi, karena shrinkage atau penyusutan, lalu karena kondisi operasi yang tidak tepat, bocor, tangki bocor, pencurian ya, ilegal gitu ya, ilegal tapping kah, pencurian, dan karena measurement error. Tapi fokus kita hari ini adalah karena evaporatif, emulsi, shrinkage, ketidaktepatan kondisi operasi. Bocor, pencurian, dan measurement error itu di luar skup hari ini. Nah, ada dua tipe kehilangan minyak, ya, individual losses dan group losses. Ya, individual losses dan group losses. Individual losses ada dua, artinya individual itu secara individu, produsen minyak itu kehilangan minyak sekian persen. Misalnya yang dikirim 100 barel, ternyata setelah dites hanya 99 barel, berarti 1%-nya hilang. Nah, itu akibat emulsi ataupun evaporasi. Nah, emulsi parameter yang berpengaruh terhadap kehilangan minyak emulsi adalah BSW, Base Sediment and Water. Jadi, orang jual minyak atau perusahaan jual minyak itu tidak bersama air, apalagi base sediment.
Ya, jadi yang dihitung hanya minyaknya saja. Nah, ini maka BSW-nya harus diukur baik-baik. Lalu evaporatif. Evaporatif ini parameter pentingnya adalah bubble point. Jadi ketika suhu fluida itu berada di atas bubble point, tentu saja akan terjadi flash. Nah, ini yang harus dijaga kondisi operasi, baik itu kondisi operasi heating, ya, terutama ketika memanaskan tangki minyak yang untuk memisahkan emulsi, itu harus dijaga supaya tidak ada fraksi ringan yang menguap. Atau, ya. Nah, untuk group losses, ya. Group losses itu terjadi secara pencampuran, ya. Jadi ada beberapa minyak, minyak A, B, C campur. Nah, itulah group losses. Bercampurnya di mana? Bercampurnya bisa di trunk line, bisa juga di tangki timbun. Nah, ketika minyak-minyak itu berbeda karakteristik, bercampur, maka akan terjadi perubahan karakteristik juga yang menyebabkan perubahan volume. Nah, ini ilustrasi group losses, ya. Contoh, kita punya shipper 1, 2, 3 di sini. Campur di tangki 1. Lalu shipper 4 dan 5. Campur di tangki 2 bersama campuran di tangki 1. Dan terakhir adalah shipper 6 dan 7 campur di sini. Nah, pencampuran terakhir di tangki 3. Kalau Anda lihat bersama bahwa shipper 1, 2, dan 3 itu mengalami 3 kali, ya, 3 kali pencampuran. Dibandingkan 6 dan 7, hanya 1 kali di sini. Nah, ketika nanti kita hitung shrinkage-nya, maka sebenarnya shrinkage yang terbanyak itu adalah 1, 2, dan 3. Ya. Sedangkan 6 dan 7 itu hanya sekali saja di sini. Nah, kebanyakan ngitung sharing losses-nya, nah ini yang kadang-kadang sensitif, ya, sharing losses itu. Sharing losses-nya di yang sekarang terjadi, sharing losses-nya itu ngitungnya proporsional di sini. Jadi loss-nya di sini berapa, terus di-share, dibagi rata secara proporsional berdasarkan angka kirim. Nah, kemudian kami mempropos metode baru yaitu stratified method. Jadi perhitungan sharing losses-nya itu bertingkat berdasarkan berapa banyak mereka bercampur. Sehingga fair, 6 dan 7 tidak ikut menanggung loss yang dari upstream di sini, V1, V2, V3. Nanti ada contoh perhitungannya. Nah, group losses, ini saya skip karena sudah dijelaskan. Penyebab-penyebab oil losses itu penyebab yang bisa diminimalkan. Contohnya, ketersediaan tangki yang terbatas, sehingga settling time atau waktu pemisahan antara minyak, air, dan sedimen itu kurang. Adanya lapangan produksi yang tidak menggunakan demulsifier atau heating treatment, ya, untuk memecah emulsi. Ada juga yang tangki yang tidak memadai, misalkan bocor, atau tangki yang kurang rigid sehingga menyebabkan evaporasi dari komponen ringan. Lalu ketidaktersediaan alat ukur yang memadai sehingga pengukuran dilakukan secara manual. Nah, kalau pengukuran itu secara manual artinya kan melibatkan tenaga manusia atau operator. Padahal kita ketahui bahwa pengukuran oleh manusia atau operator itu kan perasaannya berbeda-beda, tidak standar. Nah, itu kadang juga menyebabkan error. Nah, kemudian kondisi operasi pemanasan yang tidak pas, tidak tepat, ya, dan kondisi interface level juga yang tidak tepat. Nah, ini selain yang dapat diminimalkan, ada juga contoh oil losses yang tidak bisa dihindari. Nah, seperti adanya
emulsi minyak air yang sangat stabil, sehingga pemisahan secara alami itu susah. Kemudian shrinkage. Nah, shrinkage ini nggak bisa dihindari, apalagi kalau minyak itu berbeda karakteristik, bercampur dalam satu tangki yang sama. Lalu oilosis karena adanya penguapan daripada fraksi ringan. Nah, ini yang kita sebut dengan unstable crude oil. Jadi ketika pemisahan disparator itu tidak sempurna, maka ada beberapa fraksi ringan yang masih terikut di crude, sehingga nantinya bisa lepas di tangki gitu. Nah, contoh-contoh, nih kita lihat contoh-contoh. Ini contoh yang tadi ada 7 siper. Ya, 7 siper nyampur di 3 tangki ya. Kita lihat karakteristiknya seperti ini. Awalnya itu 4.500 secara total. Tetapi nanti berapa hilangnya ya. Ini adalah propertinya. Siper yang ketujuh ini adalah siper kondensat, jadi ringan. Nah, nanti fluida yang paling ringan ini loss-nya itu paling banyak nanti, persentasenya. Nah, ini kita lihat korelasi. Ketika kita bisa mengetahui hubungan antara tekanan luap dan bubble temperature, maka kita bisa memastikan kondisi operasi supaya tidak terjadi penguapan. Nah, ini ya posisinya di sini, sehingga tidak terjadi penguapan gitu ya. Nah, ini individual losses akibat adanya emulsi dan flash. Nah, karena ada parameter BSW, maka correction emulsion faktornya bisa kita hitung. Karena dioperasikan pada suhu kamar di bawah suhu bubble, maka tidak ada flash, sehingga secara total kehilangannya sekian. Individual losses-nya itu kehilangannya 0,96 barel. Nah, selanjutnya ini fenomena pencampuran ya, ketika minyak ringan dan minyak berat dicampur. Ya, minyak bumi itu terdiri dari beberapa molekul-molekul hidrokarbon. Kalau minyak ringan itu molekul-molekulnya sangat kecil, minyak berat sangat besar. Nah, ketika ini nyampur, maka molekul-molekul yang kecil ini bisa nyusup. Bahasa Jawanya itu nyelempit-nyelempit di antara molekul-molekul yang besar ini. Nah, ketika bercampur, maka volumenya tidak mengembang begini, tetapi malah begini. Ya, jadi itulah yang disebut dengan shrinkage. Kalau di bahasa Jawa kan itu mengkeret. Nah, bagaimana menghitung sharing losses-nya berdasarkan shrinkage? Itu menggunakan API 12.3. Persamaan APA 12.3 ini di-generate dari percobaan di laboratorium, pengalaman di pengamatan di laboratorium, sehingga kita bisa mengenerate parameter A, B, dan C ini. Nah, ini secara proporsional kalau kita lihat, sharing losses-nya begini. Setelah nyampur, ternyata 4.500 itu yang hilang 9 barel. Didistribusikan ke semua siper. Ternyata hampir sama sharing losses-nya, 0,2%, hampir sama. Kecuali siper yang kondensat ini 0,22. Ya, ini lebih besar. Nah, secara proporsional seperti ini, secara stratified ini lebih fair. Jadi tiap-tiap tingkat ini dihitung losses-nya. Di tangki 1 hilang 2,48. Siapa yang hilang? S1, siper 1 sampai 3. Tangki 2 hilang 4,2. Yang kehilangan 1 sampai 5. Terakhir itu hilang sekitar 2,3. Jadi kalau di total sama 9,6. Cuman persentasenya berbeda. Nah, ini lebih fair ya. Karena siper 6 dan 7 ini tidak ikut menanggung siper di upstream ya, tidak menanggung siper-siper sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan ya, ini sending point, ini final point. Losses secara proporsional dengan losses secara stratified berbeda-beda. Nah, ini contoh kasus oil losses yang ada di offshore.
Jadi ini platform, platform di atasnya ada beberapa unit operasi, terutama adalah separator tiga fasa. Ini sampling point-nya di sini kami dulu ya. Ini alat ukur flow meter, ya, Coriolis. Kemudian ini gambar ketika kami ngambil sampel di platform ya. Ini adalah minyak keluaran dari separator tiga fasa ini. Nah, kira-kira ketika minyak ini dipompa dengan tekanan sekitar 20 sampai 40 bar, ini bisa ngalir sampai ke FSO ini. Jadi dari platform dipompa sampai ke floating storage and offloading. Ini tampak dari samping, ini tampak dari atas. Nah, ini kapal ini di sini ada banyak tangki untuk nimbun minyak ya. Nah, ini kami sedang melakukan pengukuran minyak. Ya. Tapi ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya minyak, airnya ikut bersama air ikut bersama minyak di sini. Ya, ini adalah fenomena karena offset. Artinya setting interface levelnya itu kurang tepat, tuningnya kurang tepat. Ketika ada perubahan water cut, maka air bisa overflow. Seperti itu. Nah, solvingnya adalah kita mau tidak mau harus menyediakan tangki yang cukup di lapangan supaya bisa memberikan kesempatan untuk berpisah. Settling time-nya itu cukup. Ya. Tapi kalau di offshore bagaimana? Di offshore itu kan platformnya sangat-sangat sempit. Nggak mungkin ada tangki. Ya, maka setting interface-nya tadi harus lebih baik. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah provide, ya, menyediakan alat ukur yang memadai sehingga kita bisa mengurangi error karena pengukuran. Lalu menggunakan demulsifier, ya, dan pemanasan untuk memecah emulsi. Lalu menjaga kondisi operasi tangki supaya tidak terjadi penguapan, kita harus tahu bubbling point-nya sehingga harus kita jaga di bawah suhu bubbling. Dan yang terakhir adalah menjaga interface level pada three-phase separator itu di bawah wear supaya tidak ada offset. Selain menjaga level, tuning controller-nya juga harus tepat. Nah, ini ilustrasi pengendalian proses pada separator tiga fasa. Ya, separator tiga fasa. Di sini ada interface level, ada liquid level, ini ada flow control, dan ini ada pressure control. Kita lihat ini wear atau tanggul. Jadi interface level ini harus kita set dengan ketat, harus kita kontrol dengan ketat atau tight control supaya tidak meluap ikut bersama minyak atau tidak sampai habis sehingga minyaknya turun bersama air. Seperti itu. Sehingga oil losses karena offset fenomena bisa dieliminasi. Nah, ini kami rujuk dari studi di platform dan di offshore ya, di Selat Madura sana. Dan ini akan kami publish, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dipublish di internasional jurnal. Dan ini hasil simulasinya. Kita lihat ketika kita bisa ngeset tuning parameter, bisa ngeset level interface-nya dengan baik, maka dengan adanya gangguan water cut itu level masih terjaga di bawah wear, ya, di bawah wear. Nah, yang merah putus-putus ini dengan P control. Kalau teman-teman belajar pengendalian proses pasti tahu apa itu P control atau apa itu PI control ya. Nah, tentu saja PI lebih baik. Ya, PI bisa kembali ke set point, tidak ada offset.
sedangkan P control tidak mampu kembali. Dan hampir-hampir meluap ya. Maka untuk pengendalian level pada interface itu kami recommended, strongly recommended menggunakan PI control, bukan P. Walaupun secara umum untuk level control itu pakai P control karena sederhana. Tetapi untuk lab interface kita gunakan PI. Nah, ini beberapa referensi yang sudah kami ambil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi untuk presentasinya. Kita masuk kepada presentasi yang ketiga. Jadi presentasi ketiga akan dibawakan oleh Bapak Nuzran. Saat ini beliau adalah Lead Engineering and Construction Specialist for Deputy of Operation dari SKK Migas. Beliau lulus S1 dari Universitas Sriwijaya, lulus S2 dari ITB, dan saat ini merupakan kandidat doktor dari Universitas Trisakti in collaboration with Colorado State University. Memiliki sertifikasi untuk Certified PHA Hazard Leader and Certified Prince 2F. Kemudian pernah mengerjakan proyek di Abadi Field Gas Development dan Indonesia Deepwater Development Project, serta Jamaran Tiung Biru Gas Development Project. Sudah ada beberapa publikasi juga, seperti yang kami tampilkan di layar, mungkin untuk mempersingkat waktu. Kepada Pak Nuzran, kami persilakan untuk memulai presentasinya. Mohon di-unmute. Mas Nuzran. Terima kasih Bu Arini. Ya, saya silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, silakan. Okay. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih Bu Arini atas waktunya. Terima kasih Pak Anton, Ibu, Bapak dan Ibu dari Untirta, Bapak dan Ibu dari UBH, serta kawan-kawan alumni Teknik Kimia 99. Saat ini saya akan bercerita tentang posisi proses engineering di upstream oil and gas. Ini berdasarkan pengalaman saya bekerja di oil and gas gitu ya, sebagai mengawali karir sebagai proses engineer. Apa proses engineering itu, kita kembali lagi ke dasarnya. Jadi proses engineering ini disiplin ilmu, itu munculnya dari chemical process engineering tepatnya. Di mana proses engineering chemical atau proses engineering itu satu disiplin ilmu yang kemudian mencari cara untuk memproduksi sesuatu dari sesuatu. Jadi proses engineering itu mencari cara secara chemical, secara physical dan biological. Proses apa yang kemudian dapat merubah satu raw material menjadi produk yang diinginkan. Selain pola pikirnya front end, nanti saya akan sampaikan depan dan belakang. Depannya kita tahu, kemudian belakangnya kita tahu, kita cari prosesnya. Proses engineering itu terlibat di semua aspek kegiatan manufacturing, produksi dan lain-lain. Jadi dari fase desain kita memilih prosesnya, kemudian di fase project kita kemudian mengimplementasikannya, kemudian di fase operation sampai kemudian nanti pada fase di mana kita harus selesai dan mendecommissioning semua peralatan kita.
Jadi proses engineering itu satu ilmu yang kemudian bisa beradaptasi terhadap suatu proses produksi. Mohon maaf, suara saya kedengaran Bu Arini ya? Kedengaran, jelas banget. Jadi di awal-awal kita kuliah, gitu, kita mungkin tidak sadar gitu, apa teknik kawan-kawan teknik kimia, kuliah di teknik kimia misalnya gitu. Tidak sadar bahwa ternyata kita memang digiring gitu ya untuk berpola pikir kemudian menyelesaikan masalah. Kita tahu bahannya, bahan dasarnya, kemudian kita tahu target produknya, kemudian kita kemudian diminta untuk menggali apa sih yang harus kita kerjakan, merubah raw material tadi menjadi produk yang kita inginkan. Berjalannya waktu di kuliah, berjalan waktu di pekerjaan, itu ada tiga aspek yang kemudian harus dijaga oleh seorang proses engineers. Bahwa prosesnya itu harus safe. Harus safe itu segala macam aktivitas proses mengubah bahan baku menjadi produk tadi harus dilakukan dengan aman. Aman artinya aman bagi operator, aman bagi kemudian lingkungan kerjanya, dan aman bagi lingkungan environment. Bahwa semua proses tersebut tidak diusahakan untuk tidak memiliki akumulasi efek negatif terhadap environment-nya, terhadap ambient-nya. Kemudian proses tersebut harus efektif. Efektif artinya bahwa bahan baku tadi dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi efektif itu yield dari produk itu harus tinggi. Dulu waktu kita skripsi, tesis maupun disertasi, yield itu menjadi target. Kemudian di pekerjaan kita juga menjadi target bahwa produktivitas harus tinggi, efektivitas harus tinggi, availabilitas harus tinggi, itu parameter-parameter yang kemudian menunjukkan bahwa kita melakukan keefektifan dalam proses atau tidak. Kemudian juga proses yang kita develop atau kita cari sebagai di proses engineering itu harus efisien. Efisien dalam arti bahwa memberikan nilai keekonomian yang maksimum. Profit mungkin tujuannya, tapi ada indikator-indikator lain. Misalnya, IRR kita untuk proyek harus bagus, kemudian satu tadi profit. Yang kedua, memberikan multiplier efek yang baik bagi lingkungan. Saat ini proyek-proyek pemerintah gitu kan, tidak hanya memperhatikan atau swasta gitu, tidak hanya memperhatikan bahwa keekonomiannya dihitung berdasarkan keekonomian proyek, tetapi proyek tadi memberikan multiplier efek yang baik bagi lingkungan. Oleh karena itu saat ini di perusahaan-perusahaan gitu, selain kemudian ada laporan keuangan, perusahaan-perusahaan besar itu sekarang sudah pakai sustainability report. Apa yang mereka bisa berikan kepada lingkungan selain dari entity bisnis mereka. Nah, pola pikir front end ini gitu kan ya, dibentuk di bangku kuliah dan kemudian diimplementasi di pekerjaan kita. Bagi proses engineer, pola pikir ini akan berguna di sepanjang karirnya dia. Oke. Okay. Siapa yang kemudian who is process engineers? Orang yang melakukan proses engineering. Proses engineer itu di perjalanan studi dan karir dia itu bertanggung jawab terhadap banyak hal atau dia bisa berkontribusi di banyak hal pada saat fase desain, pengambilan data, desain, kemudian mencari teknologi, mencari equipment, terus membentuk satu sistem proses gitu, yang kemudian dapat mengubah tujuannya tadi,
ada bahan baku di frontnya untuk menjadi sesuatu produk yang diinginkan. Kemudian proses engineers pada saat implementasi, misalnya di dalam project, dia harus bisa harus dapat kemudian menentukan spesifikasi apa menentukan peralatan apa yang kemudian cocok untuk desain dia. Dia harus dapat menentukan peralatan yang efektif, yang safe, efektif dan efisien. Dia harus menentukan proses yang safe, efektif, efisien. Dia harus bisa menentukan peralatan yang menunjang proses tadi yang safe, efektif dan efisien. Sebagai bagian dari production system tadi, mengubah dari bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu gitu kan ya, seorang proses engineers kemudian harus berhubungan dengan banyak hal, banyak orang, banyak hal dan banyak orang, spektrumnya luas. Misalnya seperti ini, dulu sebagai proses engineer di Worley Parsons, saya harus mendesain separator misalnya. Separator saya itu, saya nggak bisa kemudian hanya, tadi kan Pak Julius sudah, Pak Dedi tadi bercerita mengenai three-phase separator. Saya tidak bisa kemudian semena-mena bilang, mendesain gitu ya, agar retention time saya bagus gitu ya Pak, separator saya besarkan. Saya cari horizontal separator, kemudian saya set retention time-nya tinggi agar kemudian pemisahan saya jadi perfect gitu ya. Saya nggak bisa semena-mena itu seperti itu. Saya harus melihat, bertanya ke teman-teman structural disiplin gitu ya. Bapak-bapak di platform Anda space saya seberapa nih bisa ini? Karena kalau di offshore itu semakin berat platform kita, ongkos biaya capex-nya, biaya beli baja dan kemudian masangnya itu berkali-kali lebih tinggi daripada di darat. Sangat mahal. Jadi saya harus bertanya ke teman-teman structures. Kalau saya pasang kayak gini, nangis nggak proyek kita? Gitu kan. Mereka akan bilang, oh iya, ya pasti nangis lah, platform kita jadi berat. Nah, di sana saya sebagai proses engineer harus mikir, bagaimana caranya agar pemisahan separasi saya itu perfect, tapi beratnya nggak nambah, gitu kan. Saya harus bisa menggali teknologi apa yang ada, mencari, bahkan kemudian menciptakan. Kadang-kadang kita tuh jadi kreatif, bukan dituntut jadi kreatif. Misal gitu kan, ini teknologinya, oh ya sudah kita pakai ini aja, pakai demister misalnya, atau pakai cyclone kita pasang di inlet nozzle, kemudian biarlah si cyclone ini yang memisahkan molekulnya gas dan vapor, sehingga retention time kita di separator jadi berkurang. Oke, kita ambil deh ini misalnya pakai cyclone misalnya kayak gitu. Saya harus cek lagi gitu kan. Cek lagi ke teman-teman cost misalnya. Harga cyclone segini saya pasang, implikasi ke proyek apa? Mending mana pakai cyclone atau pakai separator yang berat gitu. Nah, seperti itu yang kemudian terjadi. Jadi si proses engineer ini dia akan bekerja itu dari, kalau dalam project gitu ya, man hours-nya itu akan steady dari awal project sampai kemudian akhir project. Full. Jadi kalau misalnya kawan-kawan disiplin lain itu ada kurvanya. Ada yang kemudian load-nya besar di depan, di tengah dia tidak terlalu besar load-nya, kemudian di terakhir project dia load-nya. Tapi kalau proses engineers itu rata. Jadi kalau misalnya di awal itu kita bikin PNID yang sama, itu akan naik revisinya di tiap cycle dan akan kembali ke kita untuk kemudian difinalkan. Jadi proses engineer, saya mau cerita proses engineer itu kemudian itu kerjanya. Demikian juga kalau di operations. Di operations, proses engineers itu akan bekerja. Mungkin
setiap hari itu pasti ada kerjanya gitu. Enggak ada ditinggal, sit back and relax itu mungkin tidak terjadi, jaranglah terjadi itu. Dia harus mencari tahu bagaimana operasinya. Behavior dari plannya dia seperti apa. Tadi Pak, saya menarik tadi Pak Dedi gitu ya. Pak Dedi tadi memberikan contoh, saya tertolong sama Pak Dedi gitu. Jadi contoh-contohnya langsung saya ambil di situ aja. Misalnya gini, interface tadi misalnya apa si harus diatur agar kemudian si air nggak lompat ke sebelahnya, ke sisi wiring sebelahnya juga, sisi minyaknya. Untuk fasilitas yang kemudian apa greenfield baru, kita bisa nyaman wah, tinggi gitu ya. Tapi behavior misalnya di upstream oil and gas itu, kita harus ngikut juga dengan behavior sumur. Tiba-tiba gitu kayaknya dia waternya naik gitu. Water to apa oil ratio-nya naik di luar prediksi gitu. Proses engineer itu udah harus berpikir dari awal, dia udah punya perhitungan resiko ini bakal terjadi lah di live apa lapangannya. Dia harus siap-siap. Apa yang kemudian dilakukan adalah seorang proses engineer itu nanti ngambil data. Nanti terlihat nih, yang saya banyak lihat di lapangan itu teman-teman Pertamina itu, proses engineer itu bersemangat itu ke lapangan untuk ngambil data. Kita tahu fasilitas Pertamina itu rata-rata lebih apa sudah tua gitu kayaknya, sehingga mungkin apa sistemnya nggak bisa online dan kemudian apa bisa dibaca langsung di DCS gitu ya, hanya fasilitas baru yang untuk yang fasilitas tua itu teman-teman apa engineers proses engineersnya Pertamina itu jalan ke lapangan gitu kan, dia melihat. Bahkan waktu itu saya bersama-sama dengan proses engineer Pertamina itu meneliti apakah separator ini kekecilan atau enggak, dengan kita jalan ke lapangan terus kita duduk ngeliatin separatornya vibrate apa enggak gitu, bergetar atau enggak, hanya untuk melihat bahwa akan ada liquid carryover enggak dari separator itu ke arah sisi gas gitu ya. Nah, jadi kerjaan proses engineer itu mungkin 24/7 gitu ya. Nah, ya tentunya akan dibagi-bagi ya, dibagi dengan apa shift dan lain-lain. Tapi proses engineering itu benar-benar kayak dokter gitu ya. Bukan kayak dokter ya, kayak baby ya, yang perawat lah, perawat, dokter yang harus ngeliatin pasiennya itu setiap saat gitu. Batuk misalnya pelannya gitu kan ya, yang duluan dikejar itu orang anak-anak proses. Nah, terkait itu juga misalnya ini di satu company gitu ya, kawan-kawan proses engineering juga berhubungan dengan langsung dengan manajemen. Kenapa? Begitu kemudian kita, Pak ini harus gini, gitu. Itu langsung berhubungan sama budget dan kemudian berhubungan sama revenue. Pada saat kawan-kawan proses engineer itu membuat satu case, optimization misalnya, dia harus berhitung cost-nya berapa. Dan kemudian dia harus berhitung revenue yang didapat, increment revenue yang dapat itu berapa. Baru idenya di buy-in, dibeli oleh manajemen. Nah, dengan karakter pekerjaan seperti itu, ini statistiknya US Bureau of Labor Statistics ya, itu menempatkan proses engineer itu jadi pilihan karir yang kemudian menarik. Data dari badan US itu, mohon maaf saya terpaksa ngambil dari luar ini, itu pegawainya annual wage-nya ya, secara tahunan itu lumayan tinggi. Bapak-bapak bisa lihat lah, gak usah disebutkan. Tapi ya kita bisa koreksi dengan kondisi Indonesia dan lain-lain lah. Tapi pilihan sebagai proses engineers itu bukan pilihan yang menurut saya salah gitu ya. Mungkin menjadi alternatif pilihan yang sangat menarik untuk menjadi seorang proses engineer. Bagi kawan apa bagi
apa mas-mas, mbak-mbak yang sedang kuliah gitu, jangan kecil hati. Lulus dari teknik kimia atau teknik proses itu, gitu. Anda bisa berkarir di mana aja, asal berani, gitu. Berani kemudian apa, berani untuk apa, untuk maju, berani untuk apa, untuk muncul, gitu. Untuk kemudian ini. Contoh-contohnya bahwa bisa lihat ya, Pak Deddy, Pak Anton, Bu Arin itu salah banyak dari yang apa yang kemudian memulai karirnya dari proses engineering. Oke, saya lanjut. Jadi oleh karena itu ya kita coba rangkum lah gitu ya, apa sih kerjaannya gitu dari kerjaannya proses engineering. Dari apa research and development, dari design gitu ya. Research and development tuh seakan-akan jadi researcher, enggak juga. Proses engineer di pabrik di upstream oil and gas lah gitu. Itu dituntut untuk kemudian berpikir, ini kalau alatnya enggak ada misalnya, dia harus pakai alat apa? Pernah sekali gitu ya, pengalaman saya lagi gitu ya. Saya bercerita pengalaman saya gitu. Kita memodifikasi separation separator gitu ya. Inlet dari separator itu kita modifikasi. Kita minta ke ini ya, ke klien, tolong Anda bilang sama manufaktur alatnya dia diubah dong angle-nya. Itu bagian dari research and development gitu. Kami enggak karena Sultan itu nggak akan bisa apa ngutak-ngutik apa, peralatan, kita minta ke fabrikator lewat si klien, klien tolong dong diubah sekian angle-nya sekian derajat, hitungan kami kayak gini. Atau kita milih teknologi misal kayak gini ya, LNG itu the heart of LNG plant itu main cryogenic exchanger namanya. Jadi alat penukar panas, karena LNG itu kan kita anggap menjadi kulkas, maka heart-nya itu si alat pendinginnya tadi. Banyak alat pendingin yang ada teknologinya, tapi ini kita harus hati-hati memilihnya. Gitu. Dalam proses pemilihan itu, seorang proses engineer harus ngelihat semuanya. Nggak bisa, wah ini dealnya bagus, udah pakai ini aja. Enggak. Tapi dengan keilmuannya, gitu kan, dengan kompetensinya, dia harus bisa melihat bahwa mana teknologi yang safe, yang pertama. Yang kedua, mana teknologi yang efektif. Efektif itu artinya dengan kondisi misal di Indonesia, itu karena ambient temperaturnya tropik, misalnya gitu kan, dia harus pakai apa. Kemudian kan dengan kapasitas gasnya dia harus pakai apa, gitu. Dan kemudian harus efisien. Efisien itu artinya kayak gini. Si mesin, si kulkasnya, itu harus efisien, nggak boleh ada loss. Nggak boleh ada buangan yang berlebih. Misalnya boil off gasnya dari LNG itu bisa dipakai di recycle balik dan bisa dipakai buat fuel atau kemudian dimasukkan ke produk lagi. Itu itu kerjaan desainnya. Kemudian monitoring equipment. Nah, monitoring equipment itu pada fase operation. Seperti tadi yang saya cerita. Ini juga merujuk ke ceritanya Pak Julius Deddy. Kalau separator itu kekecilan, kita nggak akan tahu separator itu bahkan kekecilan atau enggak. Kita sudah di desain itu sudah taruh dengan production profile yang ada, misalnya dengan jumlah gas yang akan keluar, jumlah minyak yang akan keluar, jumlah air yang akan keluar, kita akan desain separator itu dengan apa, menambahkan margin tertentu lah sebagai design margin atau apa, safety margin. Berbentuk kapasitas. Tapi kita nggak akan tahu. Sumur itu kan di bawah tanah gitu ya. Apa yang terjadi di sumur itu juga hanya kita prediksi. Tuhan yang menentukan katanya. Allah yang memberi rezeki. Nah, tiba-tiba air naik gitu. Atau kemudian tiba-tiba liquid gas to condensate ratio-nya naik gitu ya. Di luar perhitungan misalnya gitu. Separator kita kekecilan. Itu nggak bisa, enggak, kita harus lihat behavior plan itu tiap hari. Mungkin untuk fasilitas yang baru, itu dia masih kelihatan sensor segala macam gitu, di DCS.
dikirim. Tapi kalau fasilitas yang tua, kawan-kawan proses engineer seperti saya itu harus datang ngeliatin plannya tiap hari, ngambil data. Bahkan kayak ini ya Pak, mohon maaf, kayak dukun gitu kan ya. Vibrasi di separator itu kalau misalnya ini kita pegang, wah ini udah mulai ini gitu. Kalau nggak panas ya nggak panas, tapi cerita-cerita itu emang menarik. Itu yang harus dilakukan. Kemudian seorang proses engineer itu juga harus ngumpulin data, mendokumentasikannya, terus lalu membuat report. Kalau kawan-kawan nanti yang fresh graduates itu masuk ke konsultan, hal pertama yang diperintahkan oleh atasan atau senior adalah belajar membuat dokumentasi. Ya, saya berani bilang bahwa dokumentasinya kawan-kawan proses engineering itu paling rapi, paling detail, dan nggak boleh ada miss. Nggak boleh ada miss sekalipun. Itu paling rapi. Jadi kalau misalnya nanti saya pernah gitu ya menjadi tim audit untuk departemen, itu dokumen PNID itu dicek berkali-kali. Karena apa? Nggak boleh. Nggak boleh salah tulis. Karena garis yang satu akan berhubungan sama garis yang lain di halaman berikutnya. Report juga rapi. Jadi nanti gitu ya, setelah lulus, setelah kerja, hal yang pertama saya yakin, hal yang pertama adalah belajar mendokumentasikan pekerjaan. Jangan kecil hati. Enggak hanya saya, kawan-kawan saya. Pertama, masuk ke konsultan engineering itu, disuruh bikin line list. Line list itu, tag number line-nya berapa, dari arah mana, nyambungnya kemana. Dari sekian, mungkin 300 halaman PNID. Nah, itu yang ini ya. Untuk di operation, nanti pekerjaannya selain mengawasi proses dan lain-lain ini. Kemudian di project, kita juga ikut kita desain, tapi kita juga ikut masang, bukan masang itu mengawasi pemasangan. EGRU misalnya, EGRU itu ada nanti kolom absorber misalnya. Nah, tangki solvent dan absorber itu harus sejajar, harus posisinya itu nggak boleh miring, sedikit miring atau sedikit miring ke kiri atau ke kanan. Anak proses itu menghitung itu. Kalau kemudian kita pakai tangki AGR, pakai sistem acid gas removal unit di laut, itu kan kebayang. Udah di laut ada ombak gitu kan ya. Terus masangnya harus benar dan dia nggak boleh miring-miring. Nah, itu kawan-kawan proses itu terlibat aktif di situ. Jadi nggak bisa kemudian kita tinggalkan gitu ya. Teman-teman misalnya yang masang itu orang-orang mechanical disiplin atau structural disiplin yang masang dan dekomnya tanpa kita hadir di situ. Nggak bisa ya, Pak, ini nggak bisa harus miring nih. Kita hitung lagi nanti konsekuensinya apa dan lain-lain. Yang kemudian satu lagi gitu ya, yang paling penting. Seorang proses engineer itu juga terlibat terhadap keamanan, keselamatan dari operasi. Jadi, bagaimana dia desain, bagaimana operasi ini, sifat apa, behavior-nya kayak apa, dan kemudian mengontrol buangan. Nanti saya akan cerita journey-nya. Dengan itu, tadi saya udah cerita bahwa kita terlibat nyusun budget, kita harus ngeliat economics. Gitu. Nah, kita harus, zaman sekarang itu, untuk mempermudah itu kita perlu tools. Jadi seorang proses engineer itu saat ini itu mempunyai tools itu bukan lagi jadi sunah, mungkin sudah wajib. Dia harus bisa gitu ya. Meran proses simulation software. Banyak proses simulation software. Yang di run itu bentuknya steady state atau dynamic, dia harus bisa. Mau atau tidak mau. Gitu. Jadi tadi ngomong Pak Didi bilang tadi PI gitu ya, proses control. Seorang proses engineer di operations harus bisa kemudian mensimulasi secara dinamik prosesnya. Itu udah tuntutan pekerjaan. Itu ya ini apa yang sebagai bayangan apa yang kita harus lakukan di
di apa sebagai process engineer. Ini ilustrasi, mohon maaf saya gambar-gambar ini terpaksa, bukan saya bukannya narsis, tapi saya takut gambar-gambar saya ambil dari Google dan lain-lain jadi bermasalah, saya ngambil dari dokumentasi pribadi. Sebagai contoh, ini posisi saya di Petrochina itu sedang mencari gitu kan ya, arah mencari merkuri itu lari kemana sih di ini, karena LPG-nya mau kita ambil waktu itu. Niatnya kita mau ngambil LPG bersih buat di apa di badak gitu ya, di Petrochina, cuman Petrochina ini memang tidak ada merkuri, dari awalnya di desain itu nggak ada merkuri removal. Dan ada kejadian merkuri, which is itu secara HSE aman gitu. Tapi untuk apa LNG badak itu masih tanda petiknya masih bisa merusak proses. Nah, ketemu di awal kita runtut itu. Yang di riskrim itu apa layout dari proses yang ada di Petrochina ditaruh di satu simulasi software simulasi dan kita runtut nilarnya kemana. Mohon maaf ya, saya bukan narsis gitu ya, cuman saya takut ngambil contoh dari Google dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang itu cerita tentang process engineering. Sekarang saya mau cerita Indonesia dengan oil and gas. Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dengan oil and gas. Kenapa kok Indonesia masih perlu minyak dan gas bumi? Dari Indonesia Energy Outlook gitu ya, kebutuhan energi kita itu terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk, sejalan dengan pertambahan industri, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian. Sampai saat ini teknologi yang ada pemanfaatan energi di negara kita itu masih secara porsi itu masih menggunakan fossil fuel. Jadi menggunakan batu bara, menggunakan gas dan menggunakan minyak. Walaupun demikian gitu ya, pemerintah saat ini tuh berusaha keras untuk kemudian memanfaatkan energi terbarukan termasuk nuklir. Nah, ini ada skenario. Jadi pertumbuhan demand kita itu setelah dihitung oleh bapak-bapak di Kementerian Energi. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional. Jadi ada tiga skenario jadi nanti ya kalau ada yang bertanya tentang grafiknya, ini ada tiga skenario. Tiga skenario pemanfaatan itu business as usual, kita nggak mikirin apa sustainable development goals, kita nggak mikirin apa gas rumah kaca dan lain-lain. Itu grafiknya agak stick gitu ya. Ini di layar saya kok ada yang coret-coret. Saya nggak coret-coret ya, barusan keliat. Oke. Skenario kedua itu kita memperhatikan SDG. SDG ini termasuk kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi bersih dan energi efisien. Dan kemudian skenario ketiga benar-benar kita benar-benar pemanfaatan rendah karbon. Jadi di sini tiga skenario ini yang kemudian dijalankan oleh bapak-bapak dari Kementerian SDM. Nah, dilihat dari sana bahwa pertumbuhan energi kita itu tinggi, serapan demand-nya sangat tinggi. Oke. Nah, di grafik kedua gitu kan ya. Demand tadi dipenuhi oleh apa gitu? Dipenuhi oleh apa? Saat ini gitu kan ya, masih fossil fuel yang menjadi dominan. Tapi dilihat nanti di beyond 2020, 2030 itu sudah mulai dicoba apa sudah mulai diusahakan gitu kan ya, bauran energi kita tuh dari energi baru terbarukan. Nah, posisi migas sebagai penyumbang energi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi kita itu tidak bisa terelakkan gitu. Sampai kalau dilihat tuh sampai 2050 itu kita masih berputar sama migas. Jadi di Indonesia pemenuhan kebutuhannya sampai 2050. Dan berbagai skenario itu udah migas masih menjadi sumber yang masih strategis. Kenapa saya bercerita ini, Kak? Karena saya akan cerita
nantinya apa ini apa target apa potensial opportunity gitu ya. Opportunity bagi proses engineering untuk bekerja di dunia migas. Opportunity Indonesia Oil and Gas itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri itu saat ini sangat strategis. Ada target strategis dari SKK Migas 1 juta barrel di tahun sekitar tahun 2030. Okay. Saya mau ini existing. Ini historical, ini existing. Ini juga apa yang sedang dikerjakan sekarang. Artinya peluang kerjanya saat ini ya inilah. Kalau mau kerja di migas sebagai process engineers bukan masih ada harapan. Emang ada peluang ya, banyak peluangnya. Kemudian di masa datang gitu kan. Ini targetnya bertambah. Ada optimasi produksi, ada ini, kemudian termasuk EOR. EOR itu Enhanced Oil Recovery. Enhanced Oil Recovery ini, saat ini pakai steam, misalnya. Next, pakai chemical EOR. Artinya, peluang proses engineering di dunia migas itu makin bertambah. Chemical itu diinjek ke reservoir itu untuk menurunkan tegangan permukaan minyak kental yang nggak punya energi untuk naik ke atas. Jadi minyak ini dia tidak cukup energinya itu untuk ke atas, sehingga apa, dibikin lemas dulu sama chemical. Nah, si chemicalnya tertentu yang bisa kemudian mengerti behavior chemical ini. Ya siapa lagi selain orang proses engineering? Bagaimana men-treat chemical ini? Bagaimana mencari campuran yang tepat? Bagaimana kemudian membuat campuran yang homogen? Bagaimana menginjeksi? Kemudian bagaimana kemudian apa mengganggu tegangan permukaan si minyak? Gitu. Bagaimana menentukan dosnya? Itu orang-orang proses engineers yang kemudian ini ya, yang kemudian akan mengerjakannya. Nggak ada yang lain, sehingga dari warna oranye, hijau, merah, plus peluangnya ditambah lagi dengan yang abu-abu. Okay. Peluang kerja berikutnya itu, karena ada eksplorasi baru, namanya kita mencari giant field. Giant field itu yang gede-gede, yang punya cadangan minyak besar-besar. Nah, begitu cadangannya ketemu, gitu kan ya, di fase eksplorasi pun, bukan di antara fase eksplorasi dan development, itu kawan-kawan process engineer udah mulai bisa terlibat di situ. Jadi grafik ini dibuat untuk bercerita tentang target strategis nasional gitu ya, targetnya sekarang juga. Tapi saya gunakan grafik ini untuk menyampaikan ke mas-mas, mbak-mbak, fresh graduate dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berkarir di migas, bahwa kita sebagai proses engineers itu punya masa depan yang sampai 2039 itu ditulisnya. Allah yang menentukan memang, tapi kemudian kita akan mencoba untuk berusaha. Di tahun 2039 itu kita masih bisa bekerja. Jadi kawan-kawan proses engineer itu harus bisa memanfaatkan ini. Ini grafik itu saya pakai buat menyatakan opportunity kita lah. Nah, untuk kemudian meyakinkan diri kita membuat tambah yakin gitu. Bisnis migas di Indonesia itu tadi 2039 itu masih menjanjikan dari sisi kemudian cadangan dan sumber daya. Cadangan itu yang udah isi reservoir yang udah terukur gitu ya. Itu lebih banyak ke gas. Lihat sekarang, dulu bergeser dari dulu minyak ketika kita menjadi produser minyak besar, sekarang itu ke gas. Dengan berpindahnya dari minyak ke gas, maka teknologi prosesnya juga semakin rumit. Dulu misahin minyak sama air, minyak selesai dapat, kemudian diproses jadi fuel.
kalau gas gitu, ini kawan-kawan proses engineer-nya jadi dalam tanda petik bisa jadi rajanya gitu. Karena apa? Gas itu nggak serta-merta kemudian bisa langsung dipakai. Gas punya konten sulfur, punya konten CO2, punya konten macam-macam gitu kan ya. Itu harus dibersihin dulu impuritasnya. Masuk H2S removal, masuk ke acid gas removal. Di sana yang tanda petik yang berkuasa itu kawan-kawan process engineers. Yang paham kemudian bagaimana memisahkan ya kawan-kawan process engineers. Grafik yang bisa membaca grafik kelarutan amin misalnya, itu kawan-kawan proses engineers yang terbiasa dari kuliah. Setelah dipisahin, kemudian gas punya fraksi. Punya fraksi CA4, metan, etan, propan, segala macam. Nah, di situ aja gitu kan ya. Itu kawan-kawan itu lagi bisa mengklasterkan produk apa gitu. Mana yang cocok buat ini? Itu kawan-kawan proses. Nah, di apa? Saat ini gitu ya, cadangan terbukti tadi itu lain cerita, tapi kita punya potensi sebenarnya. Potensi itu cadangan yang belum, itu unproven reserve dan lain-lain. Nilainya juga lebih besar-besar gitu. Di apa, minyak besar, kemudian di gas besar. Yang hijau-hijau dengan apa, dengan angka yang banyak digitnya itu adalah minyak yang kemudian belum dapat diukur dan belum dapat ditemukan caranya untuk dibawa ke atas. Teknologinya macam-macam. Nah, teknologi macam-macam tadi, mau itu kemudian CO2 flooding, mau itu kemudian steam flood, mau itu kemudian apa chemical EOR, itu berhubungan langsung dengan pekerjaan proses engineering. Misal CO2 flooding, sebelum CO2 diinjek ke bawah, CO2-nya kan harus dipisahin dulu. Nah, kawan-kawan proses yang jalan di situ. Pada saat dia nginjek gitu kan ya, berapa injeksi berapa injeksi yang tepat dan dan kelarutan CO2 di Pak Nuzran ya. Mohon ya. Waktunya. Oke. Okay. Ini kita sudah lewat beberapa menit ya. Bisa dipercepat. Ya. Oke. Okay. Tapi saya boleh terusin ya. Monggo. Tapi mungkin 2 menit lagi ya. Jadi potensinya itu jadi ini. Saya dikit tapi kok saya ceritanya jadi panjang. Jangan curcol ya. Jadi potensi kita itu sangat besar. Nah, ini network yang kemudian ya ini value chain itu saya daripada saya kemudian tidak menarik terlalu teknis gitu ya. Saya bikin sebagai value chain, follow the money gitu ya. Jadi journey-nya itu bukan journey hidrokarbon, tapi juga journey duitnya gitu. Jadi proses bisnis pekerjaan aktivitas di media migas itu yang kemudian berhubungan dengan uang itu mulai dari kegiatan-kegiatan ini. Dimulai dari identifying source itu kita nggak ikut-ikutan biasanya orang geologi, geofisis dan lain-lain. Exploration itu paling apa kemudian anak teknik perminyakan drilling engineer gitu ya. Tapi begitu mulai dari ini, jadi hidrokarbon diidentifikasi dulu, kemudian dieksplorasi, ditebak dulu apakah reservoirnya punya hidrokarbonnya, posisinya di mana, value-nya berapa. Setelah itu kira-kira ekonomis, di appraise, kemudian bisa ekonomis, masuk ke tahap development. Development dia didesain dulu, macam-macam desain prosesnya gitu kan, tergantung ininya. Kemudian di fase operasi. Jadi desain itu akan menggambarkan nanti semua dari proses ini. Hidrokarbon kemudian masuk di produksi, gampangannya hidrokarbon itu utamanya gas, minyak, dan air. Gasnya masuk ke gas proses and conditioning, kemudian minyaknya masuk ke crude treating and stabilization. Airnya kemudian dibuang, tapi ditreat dulu, kemudian dibuang, entah itu discharge overboard ke laut atau diinjek ke dalam perut bumi. Gas processing ini memurnikan dan membuat kondisi gas menjadi spesifikasi jual. Yang jelas impuritasnya dibuang dulu,
H2S akan di, kalau dia H2S-nya cukup signifikan, sulfurnya akan di-recovery jadi uang. Begitu kemudian begitu juga dengan CO2, tadi Pak Anton bilang CO2 itu menjadi negatif energi, tetapi kemudian CO2 itu punya nilai ternyata. Jadi apa sebagai bahan kimia pendingin dan lain-lain, dan juga untuk CO2 IOR. Nilainya juga lumayan gitu kan. CO2 saat ini gitu kan, ini juga dalam ini saya, dalam benak saya, CO2 itu akan punya potensi untuk menjadikan metanol. Okay. Sisa dari impuritas kemudian dibuang ke atmosfer ke atmosfer lewat fan and flare. Si gas kemudian didistribusikan, pola distribusinya ada dua, lewat pipeline atau lewat LNG. Nah, dilikuifaksi jadi LNG, dikirimkan pakai tanker atau kemudian ini, atau bentuknya kompres natural gas dan lain-lain. Setelah LNG itu kemudian diterima di terminal, kemudian diregasifikasi, dikembalikan lagi ke bentuk dasarnya untuk dijual oleh gas company. Ujung di gas company ini gitu kan, di Amerika, karena kita di Amerika itu ada reservoir yang kemudian bisa difungsikan sebagai underground storage, disimpan dulu. Di musim panas nggak digunain, di musim dingin digunain, karena apa? Kebutuhan pemanas mereka gitu ya. Nah, karena itu alirnya bolak-balik. Nah, gas company, Pak Nuzran, waktunya 1 menit lagi. Ya. Industrial, kemudian gas dimanfaatkan untuk industri, residen, sama power plant. Minyak kemudian di treating, distabilisasi, masuk ke refinery, fuel company, kemudian terminal. Nah, air juga gitu. Terus saya jadi ini. Nah, ini ya apa? Di mana kita bisa berkarir? Titik-titik merah ini adalah posisi di mana kita punya value di sana. Proses engineer punya value. Di desain ada, sama di operation dari semua titik ini. Jadi itu yang membuat kita mungkin punya nilai lebih dari disiplin lain. Oke. Okay. Jadi gugup saya diginiin sama Mbak ini. Modal kita cuma satu ternyata. Kadang-kadang ya ini saya cuma ini. Kita paham dari awal itu bagaimana phase envelope. Jadi dari phase envelope dari hidrokarbon itu berguna di semua ini tadi, di semua titik tadi. Kemudian yang paham properties dari gas itu siapa ya? Ya nggak ada lain adalah kawan-kawan proses gitu kan ya. Komposisinya bagaimana, kemudian behaviornya gitu kan. Lalu bagaimana kita bisa memanipulasi keadaan agar behaviornya jadi berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di mana kemudian kita bisa berkarir? Di darat, di laut? Ternyata mau di darat, di laut, kita bisa berkarir. Dan di wellhead platform kita sudah bisa berkarir. Di platform, di processing-nya bisa. Untuk di subsea wellhead, itu kita bisa berkarir. Apa misalnya? Di sini ada hydrate yang kemudian harus di-manage oleh kawan-kawan process engineer. Di FPSO, proses, itu udah bisa. Di FSO, nah, itu ada. Waktunya habis ya. Ya, tapi gini, let me 1 menit lagi lah, gitu kan? Ini. Nanti aja Pak Nusran. Nanti pada saatnya jawab nanti bisa di ini. Ini pertanyaan banyak banget nih. Yang butuh mereka banyak, kasihan mereka. Iya. Ya nanti banyak pertanyaan penting seperti itu. Ya. Okay. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Gitu kan? Kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Makasih. Pak Nuzran, jadi ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan dari peserta. Menarik bahwa kita tahu ya yang namanya minyak bumi ini kan merupakan sumber energi yang non-renewable gitu. Jadi suatu ketika akan habis. Tadi mungkin sudah diprediksi 2039 gitu, mungkin masih bisa digunakan sampai dengan 2039, selebihnya kita belum tahu nih, masih ada nggak, masih akan ada cadangan minyak baru atau nggak yang bisa ditemukan. Lebih tepatnya di 2039 target kita untuk menemukan apa banyak potensi minyak itu masih ada gitu. Jadi beyond itu apalagi gitu. Jangan diterjemahkan
sampai 2039 lah hidup kita nggak kayak gitu juga gitu. Iya. Saya kira kita juga tahu bahwa saat ini juga kita sudah mulai masuk ke sumber energi lain seperti gas dan sumber energi yang lebih ramah lingkungan lainnya. Mungkin ini kita juga langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama mungkin saya bacakan aja dari teman-teman. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan saat ini gitu. Mudah-mudahan nanti di webinar-webinar berikutnya bisa kita jawab nih pertanyaannya peserta gitu. Makasih banget, antusias banget. Jadi mungkin pertanyaan pertama ditujukan ke Pak Anton. Tadi ada penjelasan mengenai DME. Jadi ada yang menanyakan, kan kita tahu nih bahwa kita juga sudah mulai masuk ke sumber bahan bakar yang, sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Ini pertanyaan dari Pak Dasri. Produk DME dari bahan baku apa yang ramah lingkungan dan cocok dengan peluang energi di masa depan? Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Aditya Kurniawan dari UPN Veteran Jogja. Itu ada kunci untuk menjalankan proses pengolahan LNG dan syngas adalah katalis. Bagaimana penguasaan nasional terhadap katalis, baik riset maupun produksinya? Mungkin Pak Anton boleh dijawab dulu. Oke, terima kasih Arin. Saya tadi yang tanyain itu nanti saya, apa dalam arti udah saya list gitu ya. Oke, yang pertama DME. DME itu kan proses dehidrasi dari metanol ya. Jadi dia menghasilkan metanol, kita dehidrasi menghasilkan DME dan air gitu ya. Nah, itu berarti apa? Awalnya sama, yaitu syngas gitu ya. Syngas dari mana? Yang ramah lingkungan adalah dari biomass. Biomass diapakan, Pak? Digasifikasi. Jadi digasifikasi menghasilkan syngas, syngas dikonversi menjadi metanol, metanol dehidrasi menjadi DME. Panjang memang gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi jalan ke depannya ya. Memang kalau mau ramah ya seperti itu. Gitu, kalau kita mau ramah lingkungan dengan menggunakan biomass gitu ya. Kemudian saya enggak apa-apa yang saya jawab pendek-pendek ya, Rin ya. Ya. Monggo, nanti mungkin kalau ya, waktunya masih nanti ada, kan kita bisa masuk ke pertanyaan lain nih. Iya, siap. Kemudian tadi ditanyakan apakah ada apa mini feasibility study untuk LNG. Saya kira ada, dan kita harus pilih pulau-pulau yang berdekatan gitu ya. Dalam arti seperti di Kepulauan Maluku gitu ya, ataupun di Kepulauan Riau gitu ya. Dan ini permasalahannya paling kita kan BOG gitu ya, boil off gas-nya, yaitu nanti teruapkan, dan itu juga kita bagaimana cara menghandle-nya gitu ya, kalau terlalu jauh gitu ya. Nah, ini penting, dan kita negara kepulauan, kalau menurut saya bisa gitu ya. Menurut saya bisa, dan kita energi security kita, ini pertanyaan dari Pak Muhid Miran gitu ya. Saya kira kita ketahanan energi kita masih lemah, kita hanya mungkin storage kita 21 hari gitu ya. Storage untuk crude oil. Amerika sendiri gitu ya, dia punya underground storage. Kita mulai berpikir underground storage seperti apa gitu. Singapura enggak salah punya underground storage gitu ya. Underground storage Singapura, USA itu bisa 800 juta barrel gitu. Dan dia konsumsinya 20 juta barrel. Berarti bisa 40 hari. Bahkan itu hanya untuk underground storage, belum dia storage-storage yang lain lagi. Gitu. Menurut saya ketahanan energi Amerika mungkin bisa sampai 60. Jepang aja enggak punya minyak itu bisa sampai 90 hari kalau salah. Nah, nanti coba kalau salah ada yang sampai 90 hari gitu ya. Kemudian tadi yang untuk katalis, saya kira pengalaman Pak Bagio itu sangat menjadi pelajaran buat kita. Pak Bagio udah hampir 40 tahun ya, 35 tahun profesor dari ITB, Profesor Subagio. Nah, sekarang udah mulai nih, tinggal sebentar lagi udah ACC presiden ya. Sebentar lagi akan dibangun pabrik katalis di dekatnya Kujang gitu ya. Untuk nantinya salah satunya adalah green diesel, yaitu konversi dari CPO menjadi produk-produk minyak termasuk diesel. Kemudian ada pertanyaan dari Pak David Bahrin, kita kan hanya 1,5% mas gitu ya. Duh, iya, makanya kalau 1,5% kita harus hemat gitu ya. 1,5% ini kan berarti kita kan cadangan kita rendah gitu ya untuk natural gas. Cadangan 1,5% dunia, bukan 1%. Jadi saya kira masih punya peluang lah ya, dan kita harus pilih-pilih produk-produk apa yang kita gunakan. Yang mana kita masih impor besar, tadi makanya saya tunjukkan metanol. Turunan metanol itu hampir 160 triliun rupiah kalau kita konversikan, kita impor produk-produknya. Kemudian kalau kita berpikir lagi, kalau untuk listrik, electricity, maka pakai apa? Teknologi yang terbaru, combined cycle. Gitu ya. Combined cycle gitu ya. Jadi combined cycle itu adalah untuk
mengurangi dalam arti meningkatkan efisiensi bisa sampai 60%. Di Cilegon ada namanya PLTGU, combined cycle gitu, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Mereka konversinya masih 45%, mungkin teknologinya belum teknologi yang terbaru gitu ya. Nah, ini yang kita perlu pikirkan, teknologi-teknologi terbaru, dan itu adalah peran perguruan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana pihak industri membuka gitu ya untuk bisa berpartisipasi gitu ya. Kemudian ini ada juga tentang bagaimana etilen dari nafta dan kenapa kok kita bisa pakai natural gas gitu ya. Kita perlu tahu bahwa impor nafta kita itu 1,7 juta ton per tahun. Dan itu nilainya 1 juta 1 ton itu 400 dolar. Berarti apa? Hampir kalau dikonversikan ke rupiah itu hampir 10 sampai 12 triliun gitu ya. Nah, ini kan perlu kita pikirkan kan? Berarti kita jangan membangun lagi berbasiskan nafta nantinya gitu ya. Kalaupun enggak, kita harus punya natural cracker dari crude oil Indonesia gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahamin gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu, kita resource kita banyak gitu ya. Resource kita banyak, tinggal bagaimana kita menghitung supaya kita tidak kebanyakan menggunakan resource dari luar dan kita tergantung nantinya ke depannya. Dari Bu Irvani Maulidia tentang katalis gitu ya. Yang saya ketahui ini katalisnya kan memang kan logam ya, logam metal, dan yang terbanyak adalah Fe dan kobalt gitu ya. Silakan dicari Bu, saya kira banyak Bu di jurnal-jurnal di Senderek ya. Dan memang kita nggak tahu komposisinya, itulah rahasianya gitu ya. Silakan gitu ya. Kemudian tadi Pak Lukman Hakim juga bertanya dari UPH, bagaimana potensi IGCC Pak? IGCC udah ada yang tadi saya bilang di Cilegon gitu ya, salah satunya. Dan mungkin nanti ke depan juga kita bisa kembangkan dengan batu bara integrated gasification combined cycle dengan gasifikasi. Kalau kita hanya kalau tadi natural gas kita nggak perlu gasifikasi langsung bisa syngasnya bisa, tapi kalau IGCC itu kita belum punya memang benar. Jadi kita harus membuat gasification combined cycle, dan di Cina itu banyak sekali. Dan dia larinya bukan ke energi atau ke ini, tapi larinya ke petrochemical. Jadi syngas mereka itu dilarikan ke petrochemical, MTO tadi, methanol to olefin gitu. Dan pabriknya udah survive di Cina udah banyak. Gitu, pabrik mungkin hampir lebih dari 3-4 pabrik di Cina untuk IGCC dengan untuk to produce petrochemical gitu ya. Kemudian ini CBM ya, yang terakhir ya, saya jawab yang CBM. Kita kenapa kok nggak mengembangkan CBM? ESDM sudah melakukan gitu ya. Dan termasuk dengan Tekmira dan mungkin di Bukit Asam di daerah Sumatera Selatan. Tetapi problem kita kan siapa yang mau investasi gitu loh. Siapa yang mau investasi di situ gitu ya. Karena mahal gitu investasi di situ gitu ya. Orang lebih senang pakai apa? Langsung aja pakai natural gas. Kalau CBM berarti eksplorasinya kan lebih, dan menurut saya mungkin malah eksplorasi biaya eksplorasinya bisa mendekati dengan sel gas gitu ya. Di atas 30 US dollar per barrel kalau konversi ke minyak bumi gitu ya. Nah, ini penting kita memahami kondisi-kondisi kita bahwa potensi kita ada, ya kita harus pilih-pilih gitu memang. Yang mana memberi impact terbesar, mana kita harus mengurangi biaya neraca perdagangan kita sehingga kita Indonesia tidak kolaps lah dengan banyaknya utang gitu ya. Oke, saya kira itu Rin, saya rangkum. Oke, makasih Pak Anton. Ya. Kemudian ini pertanyaan untuk Pak Dedi. Jadi ini ada yang nanya ke Pak Dedi, ini rata-rata pertanyaannya tentang EOR gitu. Apakah sudah bisa digunakan secara full untuk pengangkatan crude oil? Kemudian apakah berapa persen perusahaan yang sudah menggunakan metode ini, dan apakah metode ini memang benar bisa meningkatkan hasil dari sumur di mana sumur lama tidak digunakan? Nah, ini pertanyaan dari Pak Eri Marifatullah. Kemudian dari Pak David Bahrin juga menanyakan masalah oil losses. Berapa persen sebenarnya oil losses yang dialami di industri migas? Kemudian terkait volume minyak yang diukur, apakah ini diukurnya pada saat transfer menggunakan flow meter atau mixing melalui perubahan volume atau level tangki? Dan sebenarnya solusi yang dijelaskan di materi apakah hanya berdasarkan simulasi atau memang sudah dilakukan uji skala laboratorium, dan apakah rekomendasinya ini memang sudah dituangkan dalam SOP shipping dan mixing di tangki-tangki minyak untuk mengatasi oil losses? Monggo Pak Dedi silakan dijawab. Baik, terima kasih. Wah, pertanyaannya ngeri ya ternyata ya. Masalah EOR itu tepatnya di
dijawab oleh Pak Nusran itu ya. Tapi setahu saya EOR belum 100% diaplikasikan. Jelas EOR itu kan enhanced oil recovery ya, yang disampaikan Pak Nusran tadi, bisa dengan chemical yang sekarang ini yang lagi dikembangkan kan dengan injeksi CO2 itu. Jadi ada tadi pertanyaan, CO2 itu besar dipisahkan CO2-nya itu dari gas-gas itu, terus diinjeksikan lagi ke sumur-sumur injeksi. Nah, itu masih dalam penelitian. Selain apa namanya chemical CO2 itu ada juga surfaktan gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak Bahrin ya dari Unsri. Jadi David Bahrin ya. Jadi untuk parameter-parameter oilosis yang sudah saya sampaikan tadi itu sebenarnya sudah melalui uji laboratorium. Jadi shrinkage, emulsi, terus kemudian flash itu semuanya sudah melalui uji laboratorium dan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Nah, karena kita misalkan menggunakan persamaan APA 12.3, itu kan ada parameter ABC. Parameter ABC itu untuk setiap lapangan berbeda-beda. Itu harus di-generate dulu. Nah, berdasarkan percobaan atau pengamatan di laboratorium, kita ambil sampel minyak siper A, siper B, itu kita ambil sampelnya, lalu di-mix, lalu diukur BSNW, diukur apa SG, dan seterusnya untuk menghasilkan parameter itu. Satu lagi yang menarik, bagaimana, apakah sudah diterapkan itu? Sudah, saya jawab, di daerahnya Mas David sendiri, yaitu di Sumbaksel. Kami dulu mengerjakan oilosis limau, terus kemudian berlanjut oilosis Prabu Mulih. Sekarang, alhamdulillah, metode stratified itu sudah dipakai di sana. Jadi, sekarang pakai itu, Android aja itu, masukin data input, data flow rate gitu ya, data SG, terus kemudian data BSW, itu nanti ketika kita lihat di mix 1 misalkan, segmen 1 itu lossesnya berapa, segmen 2, sampai final di titik-titik terima yang terakhir itu adalah di mana pelaju, itu juga sudah terbagi-bagi sharing lossesnya berdasarkan metode stratified seperti itu. Jadi untuk secara umum oilosis di Indonesia berapa saya belum bisa menjawab karena harus secara daerah, secara area itu berbeda-beda kasusnya. Itu kasus di Sumbaksel. Beda lagi kasus di mana? Aset 4 itu berbeda. Aset 4 ada onshore, ada offshore. Yang di offshore itu oilosisnya kecenderungannya karena offset. Jadi salah settingan interface level. Lu kan ada pertanyaan tadi sekalian menjawab supaya bisa tercover semua. Kan sudah pakai equalizer. Oh, sudah. Tetapi yang namanya gangguan input, gangguan water cut itu dynamic. Water cut itu kadang naik. Apalagi kalau di situ dipakai sistem water flooding. Pak Nusran itu jagonya itu water flooding itu ya. Itu kan air untuk dorong minyak. Ketika air untuk dorong minyak ke atas kan akhirnya water cut-nya naik. Nah, itu interface-nya juga bisa ikut naik. Nah, kalau itu setting interface-nya itu enggak robust gitu ya, enggak kuat gitu. Ini interface itu bisa naik sampai akhirnya minyaknya overflow gitu. Kalau minyaknya overflow seperti yang saya bilang tadi, airnya overflow. Nah, itu airnya bisa tumpah ikut bersama minyak sampai ke tangki minyak, seperti itu. Jadi masih terbuka untuk menjawab pertanyaan ini, berapa persen oil losses di Indonesia, ya harus ada penelitian. Nah, karena memang kontrak di migas itu adalah volume. Dulu kalau kontraknya massa mungkin nggak ada pekerjaan oil losses. Ya kan? Massa 1 tambah 1 jelas 2. 1 kilo tambah 1 kilo jelas 2. Tapi kalau volume tidak seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih.
Oke, makasih Pak Didi. Mungkin pertanyaan berikutnya ditujukan ke Pak Nuzran. Ini mungkin pertanyaan pertama dari Bapak Hatta Dahlan. Ini potensi minyak dan gas Indonesia semakin berkurang, bagaimana peran proses engineering untuk mengantisipasi? Kemudian yang kedua, ini mungkin menarik ya gitu. Jika dilihat tren sekarang peserta kuliah chemical engineering presentasinya lebih banyak, bisa lebih banyak mahasiswinya. Hmm. Sebagai mantan mahasiswi chemical engineering. Entar saya jawab itu, entar saya jawab. Anton yang jawab ya. Dengan profil job proses engineering seperti diterangkan tadi sebelumnya, mostly proses engineer adalah field atau plant engineer yang kadang-kala harus masuk malam untuk troubleshoot, inspeksi vessel, kolom. Ini mohon saran dan tips dan masukan untuk mahasiswi dari Bapak dan Ibu untuk survive dalam dunia kerja. Proses engineer. Mungkin Pak Nuzran silakan. Mungkin yang pertama masuk silakan jawab dulu. Oke. Yang potensi minyak dan gas Indonesia semakin berkurang, bagaimana peran proses engineering untuk antisipasi? Monggo Pak Nuzran dijawab dulu. Ini saya bicara market nih, ini bicara market. Saya nggak pakai apa ilmu saya di teknik kimia lah. Saya pakai ilmu ekonomi. Gitu. Supply sama demand. Saat ini bapak mungkin paham produksinya kita turun. Okay. Tapi tadi kan saya menerangkan bahwa usaha-usaha untuk mengembalikan itu ada. Usaha-usaha itu eksplorasi baru, kemudian optimasi produksi, kemudian IOR. Itu sedang dilaksanakan. Target kita, target 2030 itu, kita kembali ke produksi 1 juta barrel per day. Itu target strategis. Nah, di sana gitu kayaknya, artinya kan ada giant field, akan ada pengeboran baru, akan ada giant field yang akan diolah gitu kan. Dan akan ada kemudian apa oil plant dan gas plant. Di situ kita kerja. Artinya dengan target tadi itu juga memberikan multiplier efek ke penyerapan tenaga kerja. Nah, proses engineers itu harus bisa cerdik memanfaatkan itu. Kita di fase satu lagi gitu. Kita di fase bahwa kita udah bergerak dari oil ke gas. Tadi kan saya terangkan dari oil ke gas. Begitu oil itu mungkin orang nggak terlalu ya oil minyak itu saja nggak terlalu rumit, tapi begitu kemudian ngomong gas, peluang kerja proses engineer itu jadi semakin besar. Karena apa? Gas itu harus di treat dulu, dikondisikan dulu gitu kan ya. Nggak ada yang bisa baca apa diagram kelarutan amin misalnya dengan CO2 kecuali anak teknik kimia atau anak proses. Mohon maaf, nggak ada diajarin di tempat lain gitu. Artinya kita harus bisa, kawan-kawan fresh graduates atau kemudian bapak dan ibu yang sudah berkarir, mau pindah karir, harus bisa cari memanfaatkan itu. Ini peluang namanya. Kalau saya, mohon maaf, saya oportunis gitu. Saya melihatnya peluang-peluang. Nah, itu yang jadi klien ini, kita anggap itu nggak ada ini. Kalaupun nanti decline, saya pernah ikut seminar di Lemhanas. Kalaupun nanti itu decline, kita penciptaan lapangan kerja itu kan dimulai dari edukasi. Kita ciptakan orang yang kemudian proses engineer yang qualified, sehingga nanti kita nggak ekspor minyak saja, tapi kita juga ekspor orang. Qatar petroleum, ras gas itu mengembangkan melakukan ekspansi besar-besaran. Ras gas LNG di Qatar itu naik kapasitasnya melejit. Dan itu yang kemudian akan menyerap apa ini. Jadi industri migas itu jangan dipandang sebagai apa produknya hanya migas. Enggak, jangan. Tapi industri migas itu punya outlet produk yang macam-macam dari migasnya sendiri sampai ke orangnya. Tadi saya chat-chatan sama Bu Arini. Kalau saya jualan mendingan saya jadi business strategic planner. Itu orang itu juga. Itu awalnya dari proses engineer. Kenapa? Kemampuannya seorang proses engineer itu dari awal sampai kemudian dia berkarir jadi macam-macam itu dimulai dari behaviornya gitu. Dan itu yang harus dijual. Mohon izin gitu ya. SKK Migas saat ini, SKK Migas saya cerita aja ya. Pak Kepala SKK Migasnya orang teknik kimia, orang seorang proses engineer. Ya, beliau di awalnya di semen kemudian pindah ke oil and gas. Bapak wakil kepalanya itu teknik kimia.
Pak Menteri ESDM orang teknik kimia, proses engineer juga. Bapak-bapak deputinya juga orang teknik kimia. Jadi kita melihatnya gini, ini momentum besar bagi apa proses engineering disiplin itu untuk kemudian berkiprah. Nah, itu yang ini. Saya ini jangan sampai kita kemudian baru lulus kita bingung kerja di mana. Tadi ada pertanyaan satu lagi. Isu gender, kesetaraan gender. Oke. Proses engineers yang menemani saya megang separator di Subang Field itu perempuan. Mas, kita jalan, Mas. Pertama saya, lu apa masa nggak bisa lihat? Oke, kita jalan, Mas. Berdua itu duduk ngeliatin itu perempuan. Kemudian yang kemudian shift malam waktu kemudian apa kita ngetes banyu urip untuk lewatin kapasitasnya dia itu perempuan. Sekali lagi, jadi di proses engineering itu nggak ada kemudian klasifikasi gender, semua sama. Hanya saja perempuan sama laki-laki kan dilahirkan berbeda, punya limitasi dan punya kelebihan, dan kita harus cerdik di sana itu ya kemudian kayak seperti Bu Arin gitu kan ya, sudah kemudian ya lebih ini ya pindah ngapain lama-lama jadi proses engineer misalnya, pindah lah jadi business strategic planner, tapi awalnya rootnya tetap proses engineer itu. Yang ini saya kenal Mbak, ada satu senior saya gitu kan, dia pindah blok, dia udah mentok karirnya, dia udah jadi udah lead spesialis gitu ya, udah prinsipal kelasnya, karena mentok dia pindah jadi direksi, selesai, nggak ada isu mengenai gender. Jadi jangan kita membatasi diri gitu kan ya karena isu gender, wah karena saya perempuan nggak bisa manjat. Saya punya sih, saya bisa cari teman, anak bukan teman. Tahu saya di SKK, itu manjat tangki LNG sampai atas. Perempuan itu. Jadi nggak ada isunya. Karena sistem di migas itu didesain tidak membedakan gender. Itu ini. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai apa tips and tricks-nya ini. Gitu. Slide yang terakhir lah, kemampuannya. Nanti mungkin dibaca aja. Tapi intinya kayak gini. Seorang proses engineer tuh dia harus bisa kritis gitu ya. Melihat persoalan itu enggak dari satu spektrum. Kita ingat tadi yang saya sampaikan adalah front end gitu ya. Bahwa kita mengolah sesuatu menjadi sesuatu. Kita melihat itu XYZ spektrumnya. Jadi proses ini safe enggak, efektif enggak, efisien enggak. Diiterasi bolak-balik. Dibolak-balik apa ini satu angle kita lihat dari angle lain. Lihat dari angle lain. Orang seorang proses engineer itu dididik dari awal tuh untuk melihat itu. Waktu skripsi, bayangkanlah waktu skripsi S1 kita harus ngitung harga bahan baku untuk jualan. Yang lain kan enggak. Di skripsinya kita juga ada waktu durasi proyek. Enggak, yang lain mungkin skripsinya enggak kayak gitu. Apa namanya? Plan design kita dari awal kita udah skripsi kita yang bentuknya plan design. Di tesis gitu ya. Di tesis itu salah satu bumbu yang paling menarik agar tesis itu laku, economics. Udah prosesnya apa plus economics-nya. Pasti kayak gitu sekarang. Apalagi namanya disertasi. Disertasi tanya bapak-bapak prof inilah gitu kan. Yang ini prosesnya bisa menguntungkan atau enggak. Sudah jarang yang kemudian gitu kan meneliti yang kemudian nggak dikaitkan dengan itu. Itu kira-kira itu Bu Arini. Kayaknya pertanyaan itu kita gabung di situ lah tiga. Saya lihat tadi scroll. Oke, baik. Mungkin ini karena waktunya sudah lewat dari jam 12, mungkin ada pertanyaan terakhir terkait penggunaan teknologi di proses engineering untuk 4.0. Untuk menghadapi industri 4.0 nih. Monggo yang jawab mau dari Mas Dendy, atau Antoni, boleh ya, monggo silakan. Jadi saya mau cerita di Banyu Urip kemarin kita mau lari beyond capacity gitu ya. Banyu Urip tuh punya Exxon ya, lapangan minyak di Cepu, join apa kontrak antara Exxon ada unitasnya Pertamina. Jadi untuk mengamati behavior itu harus 24 hours. Behavior si minyak itu lari dari well
kemudian masuk ke dalam oil plant-nya, masuk ke stripper, dibuang ini dari stripper lari ke tangki, dari tangki lari ke FSO. Ambient temperatur saat itu lagi musim kering, lagi panas-panasnya. Kita tahu bahwa nge-hit sekian derajat kita udah harus stop gitu kan. Caranya apa? Lihat HP. Semuanya bisa digitalkan. Di sistemnya bisa digital dengan IoT, Internet of Things, itu semuanya bisa dilihat lewat HP. Jadi saya bisa, karena saya nggak punya gadget ya, yang kan apa security dan lain-lain, teman-teman apa si K3S-nya yang kemudian ini. Mereka itu pulang ke rumah, kan ada jam kerja gitu kan ya, yang operator tetap jalan. Si engineer pulang ke rumah, tapi dia ngelihat. Saya terima screenshot-nya. Jadi dia Mas, ini temperatur udah aman. Set, kirim ke saya lewat WA. Oh ya udah. Saya di hotel misalnya waktu itu kan. Nah, pagi-pagi datang kumpulin lagi. Jadi 4.0 itu membantu. Makanya saya bilang tadi, salah satu tools itu adalah punya kemampuan software. Mau itu proses, mau itu yang lain-lain. HiSys, oh saya mohon maaf lah. Saya nyebutin semuanya. HiSys, Unisim, PipeSim, Olga dan lain-lain itu saat ini tuh udah harus apa paling tidak tahulah buat itu. Internet itu udah menjadi kewajiban bagi seorang apa engineer itu untuk melek gitu kan, karena data-data ada di internet. Itu aja. Jadi dari aplikasi yang saya jalani IoT Internet of Things, Industrial 4.0 itu jalan. Dan IAFMI itu tempat saya berafiliasi, Ikatan Ahli Fasilitas Migas Indonesia. Programnya saat ini adalah Internet of Things tadi, Industrial 4.0, implementasi Internet of Things ke dalam semua aspek fasilitas migas Indonesia. Itu aja dari saya, makasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Deddy atau Pak Anton ada tambahan? Yang tadi perempuan ya. Mas Deddy dulu. Boleh. Silakan Pak Deddy, monggo. Ya, untuk industri 4.0 ini kan sekarang kita sedang melakukan webinar. Ini salah satu metode atau cara untuk industri 4.0. Jadi dengan adanya COVID pagebluk ini ya toh, itu ada positifnya juga. Kita iya benar ini pagebluk kita kan bahasanya terlalu mas ya kita kan ada bencana ya pagebluk itu kan jadi kita dipaksa bekerja di rumah tetapi supaya bisa semuanya itu menyimak dan mengikuti akhirnya paham ya harus pakai begini ini adalah salah satu aplikasi webinar yang sangat-sangat mendukung industri 4.0. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan Pak Nujran ya, kita harus ngeh dengan yang namanya ngeh itu apa? Recognize, sadar atau familiar dengan yang namanya sistem informasi, teknologi informasi. Salah satu software lah, nggak usah banyak-banyak, Unisim atau HiSys. Jadi jangan lulus terus belajar, jangan. Ya sekarang ini. Nah, sekarang ini belajar Unisim, HiSys, PipeSim, nah itu diintegrasikan, bisa jadi itu. Dan pemrograman, jadi memang harus terintegrasi antara sistem informasi, software, dan kemampuan kita dalam menggunakan dan mengaplikasikan software itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Deddy. Mungkin selanjutnya Pak Anton, ini mungkin tanggapan terakhir sebelum kita tutup acaranya, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Arini, terima kasih semuanya. Jadi untuk yang tadi kita banyak perempuan, memang di kampus saya sendiri di Teknik Kimia Untirta mungkin bisa dikatakan 50% ya. Dulu zaman kita mungkin masih 30 perempuan, 70 laki-laki gitu ya. Nah, ini tantangan buat kami di kampus gitu ya. Tapi menurut saya bukan masalah gender ya, masalahnya fungsional ya gitu ya. Gitu ya. Jadi bagaimana berfungsi dalam kondisi sekarang. Dan kita lihat bahwa proses engineer enggak harus ke field kok, enggak harus ke lapangan kok gitu ya.
ya. Memang dapatnya kalau ke field pun juga perempuan nggak masalah kok. Saya waktu pernah di INCO gitu ya. Itu yang lapangan yang naik-naik itu pakai kayak baju robot, itu perempuan naik sampai tingkat berapa nggak masalah gitu. Itu jadi tapi menurut saya kita harus siapkan orang kampus Pak Deddy. Bagaimana sebagai ini perempuan ini kan orangnya teliti. Gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi sekarang nanti ke depan ya berbasiskan simulasi itu dan orang tinggal menganalisa dan menganalisa jagonya perempuan. Menilai sesuatu tuh perempuan tuh cepat jago gitu ya. Perempuan lebih sensitif ya. Iya, lebih sensitif. Jadi itu. Nah, itu menurut saya akan kita coba cari ke sana. Benar Pak Deddy. Saya kira enggak masalah menurut saya. Itu nanti kita harus kembangkan hal-hal yang berbau simulasi sehingga mengedepankan analisa. Gitu ya. Gitu ya. Nah, cocok nih apalagi COVID itu simulasi itu. Benar. Cocok. Oke, terima kasih buat ini. Baik, baik. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.18, jadi tampaknya webinar hari ini harus kita selesaikan di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat jawab. Gitu. Oke, boleh kita buka foto. Buka dari itunya apa, Mas Anton ya. Buka itunya apa kami. Ya, mudah-mudahan nanti pertanyaannya yang tadi belum sempat terjawab akan kami tampung dan bisa kita jawab di webinar berikutnya. Kalau enggak nanti tahu di Google Drive nanti di-share bisa. Gitu ya. Ya. Oke nih. Saya ini yang satu ya, ini ada sekitar 6 halaman ya kali saya. Saya coba tunggu dulu. Nanti Pak Anton aja yang foto ya, nanti di-share ya. Iya, ya ini saya ini. Ya. Ini yang halaman 1. Nanti kita masukkan di Google Drive ya. Iya. Ini satu, halaman satu, saya tunggu dulu. Ada 5 halaman, kalau gede. Ini 2 halaman. Pantun, apa? Prof. Reni, itu lebih baik nggak pakai background, karena di screen dia jadi apa, jadi kayak ini apa, kayak... Bayang-bayang ya, ada bayang-bayang. Bayang-bayang ya. 1, 2, 3. Saya ini... Memang susah kalau ada banyak ini. Ini masih halaman 3, 1, 2 lagi ya, mohon maaf. 2 lagi, 1, 2, 3. Ini yang keempat, tinggal 1 lagi. Oke, tinggal 1 lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian atas perhatiannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada program Magister Teknik Kimia Untirta dan dari jurusan Teknik Kimia Universitas Bung Hatta untuk webinar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama terus dan juga dengan pihak-pihak lain. Makasih kepada pembicara, Pak Anton, Pak Deddy, dan Pak Nuzran. Terima kasih teman-teman juga. Terima kasih sudah sharing sessionnya hari ini, sangat bermanfaat. Jadi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menghadirkan pembicara-pembicara lain yang juga menampilkan topik-topik lain yang bermanfaat untuk kita semua. Ya. Berkata untuk hari ini, kami tutup. Makasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuzran, terima kasih Mas Deddy, terima kasih Karin, terima kasih Kak Reni. Ya. Sama terima kasih semuanya, ada Mas Miko, ya. Pak Rudi, semuanya. Bu Eli, Pak Rudi. Ya, kenapa Pak Nusyan? Yang sekelas nih jangan pergi dulu. Mau foto bareng. Oke. Ya, silakan kalau misalnya ini. Oke, terima kasih ada Mas Usmanto, angkatan 95. Ya, ada Mas Usmanto. Ada Bu Elita Sari, Pak Maidin juga ada. Pak Maidin, sehat Pak? Alhamdulillah. Ada Prof. Maidin. Ya, Prof. Maidin dari UNSIA. Dan tadi ada juga Pak Saiful juga dari UNSIA tadi, banyak teman-teman. Ada di Rosmanto juga tuh. Iya, ada masalah kami Pak Saiful. Satu seperguruan ya itu yang di lab SU. Iya, anak buahnya Pak Eri, Prof. Eri. Anaknya Prof. Eri. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga kita masih terus bisa berbagi ilmu dan pengalaman terus-terusan kepada kita. Ada Kak Elfri dari Medan. Ada Kak Elfri.